Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Ikhwan wa akhwati din kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada pagi yang mubarakah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dipertemukan, dikumpulkan oleh Allah di dalam semulia-mulianya tempat dan sebaik-baik keadaan. Lebih-lebih lagi mengiringi perjalanan kita hidup di dunia ini yang setiap kita pasti menginginkan hidup meraih kehidupan yang baik, kehidupan yang hasanah yang sebagaimana tidak henti-hentinya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Meraih kehidupan yang hasanah sebenarnya bukan kehidupan yang dikaryakan oleh manusia. Manusia tidak bisa menciptakan kehidupannya hasanah atau thayyibah. Kehidupan hasanah, kehidupan yang baik itu adalah anugerah Allah. Pemberiannya Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan kehidupan yang hasanah, kehidupan yang baik ini sebagaimana pada kenyataannya ternyata baik secara dalil maupun secara realitas. Ternyata manusia yang meraih kehidupan yang hasanah ini termasuk orang-orang yang digolongkan sedikit. Meskipun banyak manusia telah meraih, menempuh jalan untuk bagaimana mendapatkan kehidupan yang hasanah. Disinilah kita kembali ingin mengambil nasihat. Lebih-lebih lagi pada zaman fitnah. Zaman di mana semakin bertambah hari, nasib kita di dalam meraih kehidupan yang hasanah ini bukan bertambah mudah. Bertambah hari bukan bertambah gampang. Demikian ini tentu kembali kepada sikap kita, kembali kepada apa yang kita tempuh untuk meraih hidup yang hasanah. Bekal kita di dalam meraih hidup yang hasanah itulah yang kembali menjadi dasar kita untuk apakah kita termasuk orang yang meraih hasanah apakah tidak. Apabila kita salah berbekal, ya jelas kehidupan hasanah itu akan hanya menjadi sebuah keinginan yang kita tidak pernah raih.
Maka ikhwan akhwatiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengambil nasihat pada kesempatan yang mubarakah ini terkait bagaimana kita meraih jalan menuju kehidupan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala di zaman di mana kita sudah banyak mendapati fitnah yang banyak, yang ternyata banyaknya manusia mereka gagal meraih kehidupan meraih surganya Allah ini tidak ada lain karena mereka salah menembus sebab. Mereka keliru mengambil jalan yang mereka harapkan untuk meraih kehidupan yang surga, kehidupan di atas jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini kita diberikan ilmu yang nafik, diberikan pemahaman di dalam hati kita untuk bisa ngambil faedah di mana sebenarnya jalan yang harus kita perbaiki agar kita meraih hidup yang hasanah, hidup yang thayyibah, hidup untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini saya buatkan semacam rangkuman meskipun masih berbentuk bahasa Arab, maka mudah-mudahan paling tidak kalau misalnya nanti di sini masih banyak yang asing, mungkin bisa di rumah paling tidak kita bisa kembali membuka apa yang tadi kita dengar dengan apa yang ada di depan kita. Dan ya, termasuk paling tidak barangkali kalau teman-teman belum terbiasa, ini juga sebagai pengajaran kepada kita sebagai umat Islam, orang Islam, generasi Islam, untuk membangkitkan kita bagaimana kita punya kewajiban kepada bahasa kita, yaitu bahasa Arab. Kita punya kewajiban untuk mengilmui bahasa Arab. Sebagai orang Islam, bahasa Quran kita, bahasa sunnah kita adalah bahasa Arab. Dan sudah jelas semua yang dinasihatkan oleh para ulama akan kesulitan seseorang itu memahami agama Allah kalau mereka tidak paham sama sekali dengan bahasa Arab. Maka setidaknya ini menjadi cambuk bagi kita untuk punya tuntutan bagaimana kita memahami bahasa wahyunya Allah. Dalam sebuah riwayat yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana beliau sampaikan dalam kitab Iqtida' Siratal Mustaqim, beliau menjelaskan bahwasanya dulu orang-orang salaf yang mereka bukan orang Arab, tatkala mereka masuk Islam, maka mereka berusaha mengganti bahasa mereka dengan bahasa Arab. Mereka berusaha mengganti bahasa mereka dengan bahasa Arab. Kenapa? Untuk memudahkan mereka memahami Islam, memudahkan mereka memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi. Itu dulu, bahasa mereka dulunya ajam, dulunya bahasa bukan bahasa Arab. Begitu mereka memegang agama Allah, agama Islam, maka mereka berusaha mengganti bahasa mereka dengan bahasa Arab. Makanya mereka cepat sekali mendapatkan pemahaman di dalam agama Allah, meskipun pemahaman ini masih mujmal. Ya, meskipun pemahaman ini masih global, tetapi diberi kemudahan karena dari sisi bahasa sedikit demi sedikit mereka sudah bisa mudah. Ya, ini yang saya sampaikan sebagai pengantar. Dan pada pembahasan kita tentang tema yang akan kita ambil nasihat ini, kita akan membicarakan tentang beberapa poin pokok yang terkait dengan materi yang akan kita kajikan. Yang pertama, kita akan memahami tentang hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan manusia di dalam meraih kehidupan yang baik, kehidupan di atas meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kehidupan ini di zaman-zaman fitnah
dan bagaimana jalan untuk kita bisa meraihnya pada zaman fitnah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimahullah, pada awal rangkuman ini di halaman 4 saya sampaikan bahwasanya bagaimana kehidupan yang dijalani oleh manusia. Sungguh telah tetap hikmah Allah Subhanahu wa taala sejak dari sebelum makhluk ini diciptakan. Ketika sejak Allah mencatat takdir-takdir makhluknya dengan ilmunya Allah yang azali, bahwasanya Allah itu membagi manusia, membagi kehidupan manusia menjadi dua kehidupan. Kayak apapun manusia ini hidup, hamba-hamba Allah ini hidup di dunia, kesimpulannya dibagi oleh Allah. Allah membagi kehidupan manusia itu dibagi menjadi qismaini, menjadi dua kehidupan. Dan ketika kita memahami masalah ini, Allah sudah memberikan batasan. Ketika kita diterangkan oleh Allah bahwasanya manusia ini sejak sebelum diciptakan sudah ditetapkan oleh Allah kehidupannya menjadi dua kehidupan, mungkin akan timbul pertanyaan. Karena hanya akan ada dua kehidupan, kehidupan baik, kehidupan buruk. Ya. Maka, kenapa Allah mentakdirkan kehidupan manusia itu seperti ini? Ada sebuah ayat yang harus kita kembali jadikan jawaban. Agar kita tidak terperangkap untuk memahami perbuatan Allah, memahami sifat Allah dengan salah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah perbuat. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah perbuat. Tidak ada yang akan menghisab Allah, yang akan menanya Allah dengan apa yang Allah perbuat. Maka wahum yus'alun, dan merekalah manusia yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dituntunkan oleh Allah bahwasanya kehidupan manusia itu dibagi oleh Allah menjadi dua, bukan kita mempertanyakan kenapa Allah membagi kehidupan begini. Justru kita yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus menyiapkan diri kita. Kita ini akan masuk dalam kehidupan yang mana? Ya. Maka Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah perbuat, dan merekalah yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin wa akhwatiddin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Satu kehidupan qismun ala hayatin thayyibatin hasanatin ahli sa'adati wal jannati fid dunya wal akhirah. Satu kehidupan yang pertama adalah orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah hidup dengan kehidupan yang baik, dengan kehidupan yang thayyib, dengan kehidupan yang bagus, yaitu orang-orang yang dimasukkan oleh Allah golongan ahli sa'adah. Orang yang masuk ditakdirkan oleh Allah kehidupannya adalah orang yang ahli meraih kebahagiaan, yaitu ahlul jannah. Mereka akan menjadi orang-orang yang meraih surganya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Sekelompok makhluknya Allah, Allah hidupkan dia dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang hasanah, yang meraih sa'adah, meraih surganya Allah di dunia dan di akhirat. Ini satu kelompok. Ya mungkin nanti bertanya, apa ada surganya Allah di dunia? Selama ini mungkin yang kita pahami, kalau kita dijanjikan surga, pemahaman kita di mana? Di akhirat. Nanti akan kita jelaskan. Apa ada surganya Allah di dunia? Ya. Kemudian wa qismin akhara ala hayatin sayyi'atin ahli syaqawati wan nari fid dunya wal akhirah. Kelompok yang kedua yang lain adalah orang-orang yang
dihidupkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah hidup, meraih kehidupan yang sayyi, hidup yang jelek, hidup yang buruk. Yaitu orang-orang yang tergolong nasibnya menjadi orang-orang yang ahli celaka, dan kemudian akhirnya kehidupannya meraih kehidupan ahli neraka di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Dia sudah merasakan kehidupan di dalam neraka. Di dunia maupun di akhirat. Kehidupan manusia di dunia ini hanya dibagi oleh Allah menjadi dua kehidupan. Tidak ada yang lain. Apapun, dimanapun, siapapun. Kehidupan manusia hanya ditakdirkan oleh Allah menjadi dua kehidupan. Kehidupan yang sa'adah dan kehidupan yang sayyi'ah. Kehidupan yang celaka, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang bahagia. Tidak ada manusia keluar dari dua kehidupan ini. Di antaranya Allah banyak menjelaskan dalam ayat Al-Quran. Yaitu di antaranya dalam surat An-Nahl ayat 93. Allah menjelaskan. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, maka Allah telah menjadikan umat ini menjadi umat yang satu. Allah berkehendak dengan kehendaknya yang pasti terlaksana. Allah Maha berkuasa menjadikan umat hambanya ini dijadikan umat yang satu. Tapi bagaimana yang Allah takdirkan dalam kehidupan hambanya? Walaki yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Tetapi ada orang yang Allah beri petunjuk. Ada orang, ada hamba, ada makhluk yang Allah berikan hidayah, yang Allah kehendaki. Dan ada makhluk yang Allah sesatkan. Jadi ada kehidupan manusia yang disesatkan oleh Allah, sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah tidak ditanya dengan kehendaknya. Karena Allah adalah pemilik seluruh makhluknya. Allah Maha berbuat dengan sesuai kehendaknya. Ada makhluk yang tidak, yang disesatkan oleh Allah. Dan ada makhluk yang diberi hidayah. Kemudian Allah berfirman, wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalian akan ditanya oleh Allah dengan apa yang kalian perbuat. Ini diantara dalil yang menunjukkan seluruh makhluknya Allah, hambanya Allah, hanya dibagi oleh Allah menjadi dua golongan. Dari dulu sampai hari kiamat. Yaitu orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah dan orang yang diberi hidayah. Ayat yang lain Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi. Walau sya'allahu la'anatakum. Innallaha azizun hakim. Allah senantiasa mengilmui, Allah maha tahu siapa orang-orang yang membuat kerusakan. Mufsid. Siapa orang yang hidupnya rusak. Kemudian, minal muslih. Dari orang-orang yang membuat kebaikan. Dari orang-orang yang baik yang membuat kebaikan. Allah maha tahu antara hambanya yang rusak membuat kerusakan. Dan hambanya yang salih, yang baik dan dia membuat kebaikan. Dari ayat ini kita juga dijelaskan. Bahwasanya kehidupan manusia itu hanya dibagi oleh Allah menjadi dua kehidupan. Orang yang rusak dan membuat kerusakan. Dan orang yang baik dan membuat kebaikan. Hanya menjadi dua golongan. Di ayat yang lain Allah juga menerangkan dalam surat Syura. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak maka Allah menjadikan kalian, menjadikan mereka menjadi umat yang satu. Kalau Allah berkehendak maka Allah menjadikan kalian umat yang satu. Tetapi walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Tetapi dialah Allah yang memasukkan siapa saja. Dia Allah lah yang memasukkan siapa saja yang Allah kehendaki masuk di dalam rahmatnya. Orang yang hidup dirahmati oleh Allah yang Allah kehendaki. Wadzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir. Dan orang-orang yang zalim, orang yang tidak masuk rahmatnya Allah, maka tidak ada bagi mereka penolong, tidak ada bagi mereka pembela. Ayat ini juga menerangkan bahwasanya kehidupan makhluk itu dibagi menjadi dua. Orang yang masuk dalam rahmatnya Allah dan orang yang tidak masuk dalam rahmatnya Allah. Gak ada yang lain. Dan sebagai jawaban ketika Allah mentakdirkan semua kehidupan seperti ini,
Allah menjelaskan di dalam surat Yunus, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim kepada manusia, sedikit pun Allah tidak mendzalimi. Meskipun kepada orang yang disesatkan oleh Allah, Allah tidak zalim. Ya. Meskipun ada orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah, Allah tidak zalim. Allah menjelaskan, innallaha la yadhlimun nasa syai'an. Sesungguhnya Allah tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Akan tetapi mereka lah manusia yang berbuat zalim pada dirinya mereka sendiri, yang akhirnya mereka ditakdirkan oleh Allah hidupnya menjadi orang-orang yang celaka. Ikhwanabiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memahami bahwasanya Allah menjadikan kehidupan makhluk itu ada dua kehidupan, maka Allah bentangkan kehidupan makhluk ini dengan jalannya dan di atas sunnah yang tetap. Orang yang di atas hidayah ada perjalanannya, ada sebabnya. Dan orang yang mereka sesat juga ada perjalanannya, ada sebabnya. Ada yang dilaluinya dan kemudian dia menjadi sebab, menjadi orang-orang yang sesat. Maka faja'ala likullin minhuma tariqan wa sunanan. Maka setiap dari kedua orang-orang tersebut itu tadi, Allah tetapkan mereka, jalan mereka dan sunnah perjalanan yang mereka tempuh. Orang yang sesat juga ditempuhkan perjalanan orang yang sesat. Orang yang di atas hidayah juga ditempuhkan perjalanan orang di atas hidayah. Dan sunnahnya Allah ini tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Maknanya, kalau kita menginginkan orang yang di atas hidayah, ya harus mengikuti perjalanan untuk meraih hidayah. Kalau kemudian orang itu dia masuk kepada orang-orang yang sesat, maka tidak ada lain ya dia menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan kesesatan. Dan Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fath, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah sunnahnya Allah. Ya. Ketentuan kejadian-kejadian yang terus terjadi dan tidak pernah berubah. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah al-maslukah al-muqtadah. Secara bahasa sunnah itu adalah jalan yang dilalui terus menerus yang dibiasakan orang. Yang terus terbiasa seperti itu. Kejadian yang dilakukan oleh manusia yang membiasa. Itulah yang disebut dengan sunnah. Ya. Maka Allah menyebutkan itulah sunnah Allah. Allati qad khalat min qablu. Yang sunnah itu bukan hanya terjadi sekarang. Dari sejak dulu. Qad khalat min qablu. Telah berlalu dari dulu. Sama. Orang celaka juga ada perjalanannya. Orang bahagia juga ada perjalanannya. Ahli surga juga ada perjalanannya. Ahli neraka juga ada perjalanan. Dari dulu sama. Tidak pernah berubah. Bukan cuma sekarang. Allah tetapkan sama dari dulu. Qad khalat min qablu. Kemudian Allah menyebutkan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan sekali-kali kamu tidak akan mendapati sunnahnya Allah yang dilalui oleh manusia dari dua golongan itu tabdil. Apa tabdil? Berubah. Kamu tidak akan mendapati berubah. Orang yang menempuh jalan alinar, ya itulah nanti dia akan menjadi alinar. Orang yang menempuh jalan ahli celaka, ya itulah dia akan menjadi orang yang celaka. Orang yang menempuh jalan ahli bahagia, itulah yang nanti akan meraih ahli bahagia. Maka Allah menyebutkan dalam ayat yang lain surat Al-Kahfi, faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Jelas kan? Siapa yang dia menginginkan? Falyu'min. Maka dia bisa menjadi orang yang menempuh jalannya orang beriman. Waman sa'a falyakfur. Siapa yang dia menginginkan, maka dia juga bisa menempuh jalannya orang yang kufur. Maknanya, ya dia yang melakukan, ya dia yang menginginkan. Dan Allah membantah bahwasanya
jalan surga, jalan neraka, jalan bahagia, jalan sengsara, itu bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Enggak? Masing-masing punya jalan yang jelas. Tidak ada orang ingin meraih kebahagiaan, jalannya mengikuti jalan orang yang sengsara. Enggak apa-apa, nanti juga akhirnya bisa bahagia. Enggak ada. Ya. Maka Allah membantah dalam surat Al-Jathiyah. Am hasiballadina ijtarahu sayyiati am naj'alahum kalladina amanu wa amilus solihah. Ini bantahan Allah, pengingkaran Allah kepada orang-orang yang mereka memahami bahwasanya jalan kebaikan dan keburukan itu ya bisa dilalui dengan segala macam jalan. Allah menyatakan, apakah orang-orang yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, apakah orang-orang yang mereka melakukan perbuatan yang rusak, kata Allah, dia menyangka, dia mengira, kami jadikan mereka sama dengan orang-orang yang mereka berbuat baik, beriman dan beramal saleh. Apakah mereka menyangka orang yang berbuat kejahatan, kerusakan yang dia lalui, yang jelek-jelek itu, kami samakan dengan orang yang dia beriman dan dia beramal saleh? Pertanyaan seperti ini kalau diterangkan para ulama ahli bahasa, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Istifham, ingkar. Pertanyaan untuk mengingkari pemahaman orang yang salah. Mengingkari pemahaman orang yang keliru tentang masalah jalan ahli bahagia dan ahli sengsara. Bahasanya tidak sama, beda. Masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Ayat ini kemudian Allah mengakhiri sawa'am mahyahum wa mamatuhum. Allah menegaskan kembali, apakah kami samakan kehidupan mereka dengan kematian mereka? Apakah mereka hidup dan mati mereka kami samakan? Dan sudah jelas bagi orang yang punya akal, punya iman, punya pemahaman yang baik, tidak mungkin dia akan memahami sama. Maka Allah membantah kembali, sa'ama yahkumun. Ya, buruk sekali, jelek sekali apa yang mereka pahami, yang mereka putuskan. Kalau Allah menyamakan antara perjalanan orang yang bahagia dengan orang yang sengsara, perjalanan orang ahli surga dengan orang ahli neraka, sangat jelek kalau kemudian disamakan. Dan ini untuk mengingkari sikap manusia yang seperti ini. Ayat ini dikomentari oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Buruk sekali apa yang mereka sangkakan kepada kami. Kami siapa maksudnya di sini? Allah. Buruk sekali apa yang mereka manusia telah menyangka kepada kami Allah. Dan Allah seakan mengatakan sangat jauh. Kami Allah memberlakukan sama antara orang yang abrar dan orang yang fujar. Ya. Wa ba'udalana an nusawwiya bainal abrari wal fujar. Kata Ibnu Katsir. Jauhlah bagi kami Allah, kemudian kami menyamakan antara orang yang abrar, orang yang baik, wal fujar, dan orang yang jahat. Allah tidak akan menyamakan. Karena Allah punya sifat adil. Allah tidak menyamakan orang yang mengikuti perjalanan yang abrar dan perjalanan orang yang fujar. Dan Allah tegaskan, kata Ibnu Katsir, fiddaril akhirah wa fiha dihiddar. Mana? Baik nanti di negeri akhirat juga tidak sama. Termasuk di mana? Di dunia juga tidak sama. Perjalanan mereka juga beda. Kesudahan mereka juga beda. Kesudahan mereka di dunia juga tidak sama. Kesudahan mereka di akhirat juga tidak sama. Jadi tidak sama. Ya. Dan Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau juga menerangkan, al-mu'minu mu'minun mahyahu wa mamatuhu. Maka orang yang beriman, orang yang soleh, ya dia menjadi orang yang beriman baik dalam hidupnya maupun pada waktu matinya. Artinya, perjalanan orang mukmin itu kan jelas. Ketika hidup bagaimana? Ya kan begitu? Nanti ketika dia mati juga bagaimana kan jelas. Ketika hidup, beriman pada Allah, taat pada Allah, meninggalnya husnul khotimah kan jelas kan? Jadi al-mu'minu mu'minul hayat wa mamatihi. Orang mukmin itu ya beriman ketika hidupnya dan ketika matinya. Itu yang dimaksudkan orang mukmin dengan benar. Hidupnya juga beriman, taat, sampai matinya, sampai dia bertemu dengan Allah.
Yuthabbitullah, Allah meneguhkan dia dengan perkataan yang benar. Kemudian, baik di dunia maupun di akhirat, perjalanannya juga jelas. Wal kafiru kafirun fid dunya wal akhirah. Dan orang yang kufur, ya kufur kehidupannya di dunia, dan kufur kehidupannya di akhirat. Nasibnya di dunia juga kufur, akhir kesudahannya juga kufur, nanti di akhirat juga dimasukkan perjalanannya orang yang kufur. Maka Al-Imam Baghawi kemudian menjelaskan, sa'ama yahkumun. Alangkah buruknya apa yang disangkakan manusia kalau perjalanan untuk meraih hidup surga dan hidup neraka itu disamakan. Sama sekali. Dalam sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu an, Ali suatu ketika pernah berkata menyaksikan Rasulullah dan para sahabat. Kata Ali radhiyallahu an, kunna fi janazatin fil baqi. Ketika itu kami sedang berada di Baqi, sedang mengurus jenazah. Ya. Fa'ata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa jalasa wa jalasna ma'ahu. Ketika itu Nabi datang, kemudian Nabi duduk dan kita pun duduk bersama dengan Nabi. Wa ma'ahu audun yankitu bihi fil ardi. Dan ketika itu Nabi memegang kayak ranting dahan yang Nabi pukul-pukulkan atau tusuk-tusukkan kepada tanah. Kemudian farafa'a ra'sahu ila sama. Kata Ali, ketika itu Nabi kemudian mengangkatkan kepalanya menghadap ke langit. Kemudian Nabi bersabda, ma min nafsin manfusatin. Ma min nafsin manfusatin illa qad kataba madkhalaha. Tidaklah dari satupun nafas jiwa. Tidaklah dari satupun jiwa yang dihembuskan roh padanya. Tidaklah dari satupun jiwa yang dihembuskan roh padanya. Kecuali Allah telah menetapkan tempat kembalinya. Allah menetapkan tempat kembalinya. Dia akan menjadi orang celaka atau menjadi orang yang bahagia. Faqala al-qawmu. Maka ketika Nabi bersabda seperti ini, suatu kaum bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina. Kalau begitu wahai Nabi, bukankah kenapa kita tidak menyerahkan diri kita dengan catatan kita? Kan begitu. Kita kan sudah dicatat. Ya, apakah kita ahli neraka? Apakah kita ahli surga? Kan sudah dicatat. Kalau sudah ditetapkan, kalau begitu pertanyaannya, ya mungkin seperti pertanyaan kita juga. Biasanya kan begitu pikiran kita. Ketika sudah dibilangi, wah kamu nanti akan masuk surga, kamu neraka. Ya sudah kita duduk nunggu masuk surga, kan begitu. Maka para sahabat bertanya, kalau begitu apakah tidakkah kita lebih baik menunggu kapan catatan itu tiba? Maksudnya tiba waktunya kita akan masuk surga, wong sudah dicatat. Ya. Maka Nabi menjawab, faman kana min alis sa'adah fa innahu ya'malu lis sa'adah. Perhatikan. Siapa yang dia catatan takdirnya ditakdirkan oleh Allah orang yang bahagia, maka dia akan beramal amalannya orang yang bahagia. Maka menjadi jelas kan? Jadi bukan orang ditolong oleh Allah hidup bahagia, kemudian dia tidak mengamalkan perjalanan orang yang bahagia. Enggak. Kalau dia catatannya tetapnya takdir orang yang bahagia, maka dia mengamalkan amalan-amalan orang yang bahagia. Ya. Wa man kana min al-saqai fa innahu ya'malu lis-saqa. Barang siapa yang dia termasuk orang yang celaka, maka dia akan mengamalkan dalam hidupnya perjalanannya bagaimana? Amalannya orang yang celaka. Maka kemudian Nabi menjelaskan, fa innahu yuyassaru li ama qala bal i'malu fa kullun muyassar. Kemudian Nabi menjelaskan, bahkan beramalah kalian. Berbuatlah kalian. Tempuhlah kehidupan yang ada pada kalian. Kenapa? Fa kullun muyassar. Setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah. Amma man kana min ahli sa'adah fa innahu yuyassaru li amali sa'adah. Kata Nabi, kalau dia termasuk orang yang bahagia, maka dia akan ditempuhkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalannya orang-orang yang apa? Yang bahagia. Allah mudahkan dia mengamalkan orang ahli bahagia. Beramal kalian.
Kemudian wa amma man kana min al-syaqa fa innahu yuyassaru li amali syaqa. Barang siapa yang nasibnya dia adalah orang yang celaka, maka dia akan dimudahkan mengamalkan amalannya orang yang celaka. Kemudian Nabi membaca ayat, setelah ini Nabi membaca ayat Al-Qur'an, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Perhatikan. Allah menyebutkan dalam ayat ini nasib bahagia diikuti dengan perjalanan hidup amalan bahagia. Nasib celaka diikuti dengan apa? Amalan yang mengantarkan dia menjadi celaka. Allah berfirman, adapun orang yang dia akto, dia telah memberikan, memberikan hartanya tidak kikir, berarti beramal kan dia. Kemudian apa? Wattaqo, dia bertakwa. Bertakwa itu beramal gak? Bertakwa jalannya jelas gak? Jelas kan? Mentaati Allah, mentaati Rasulnya kan jelas. Wattaqo, kemudian apa? Wasoddaqo bil husna, dia telah membenarkan, beriman kepada surganya Allah, membenarkan dengan perkara yang Allah janjikan di hari akhirat. Iman, amal, dia ikuti. Kemudian apa? Fasanu yassiruhu lil yusra. Kami mudahkan dia kepada kemudahan di dalamnya. Sebaliknya, adapun orang yang dia kikir dan dia mencukupkan diri, tidak mau bertakwa, takabur, tidak butuh menjadi hamba yang mau diatur oleh Allah. Enggak. Ya. Dia menolak untuk menjadi orang yang taat kepada Allah sebagaimana iblis. Ya kan? Iblis menolak. Kibir, istighna, kemudian akhirnya tidak mau taat kepada Allah. Dan dia mendustakan janjinya Allah. Maka bagaimana? Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kami mudahkan dia kepada nasib mengalami kehidupan yang sulit, yang sengsara. Jadi jelas di sini dibentangkan sebab akibat yang dilakukan oleh orang yang berbahagia dan orang yang sengsara itu berbeda. Masing-masing punya jalan berbeda. Ya, masing-masing punya jalan berbeda. Lalu bagaimana kita di dalam mensikapi amalan ini? Dalam sebuah hadis yang panjang, Allah pernah menerangkan dalam hadis qudsi, dan ini hadis ini panjang, dan saya ambilkan potongan yang terakhir. Allah berfirman, memberikan pengajaran kita di dalam beramal, di dalam menempuh amalan, yang amalan ini akan punya kesudahan nasib kita. Kita akan menjadi orang yang meraih jannah atau meraih neraka. Ya. Ketika kita masih beramal, menempuh perjalanan ini, kita mengalami keadaan jatuh bangunnya kita di dalam beramal. Ya. Tetapi dalam hal ini, Allah memberikan nasihat bagaimana kita bisa meraih amalan ini dengan baik. Allah memberikan kaidah kepada kita tentang amal kita bagaimana? Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum. Hanyalah itu semua amal kalian. Misalnya kita bersedekah, amalnya siapa ini? Amalnya Allah apa amalnya kita? Amalnya kita. Kita takwa, amalnya siapa? Amal kita. Ya. Itu semua adalah amal kalian. Uhsiha lakum. Yang aku bataskan, tetapkan bagi kalian. Berarti apa maknanya? Itu amal kita, tetapi yang mentakdirkan siapa? Mentakdirkan Allah. Ini ajaran Ahlussunnah. Jadi amal memang amal kita, tetapi hakikat amal ini adalah Allah yang mentakdirkan pada kita. Ya. Tapi amalan ini amalan kita. Jelek ya kita yang beramal, buruk ya kita yang beramal. Ya. Dan karena itulah pantas kalau kemudian balasan itu juga dikaitkan dengan amalan kita. Wong ini amalan kita. Ya. Ini amalan kita. Maka Allah memberikan kaidah, faman wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa yang dia mendapati kebaikan di dalam amalnya sehingga dia menjadi nasib orang-orang yang baik, falyahmadillah. Apa? Hendaklah dia memuji Allah karena hakikatnya bukan karya dia. Hakikatnya kebaikan yang dia tempuh dalam hidupnya ini adalah apa? Pertolongan Allah. Allah yang memudahkan dia, Allah yang mentakdirkan dia.
Kemudian Allah menyebutkan kembali, waman wajada ghaira dzalika. Siapa yang dia mendapati di dalam amalnya bukan kebaikan. Yang lain, dia dapati amalnya yang jelek. Bagaimana? Fala yalumanna ila nafsah. Jangan dia menyalahkan, jangan dia menyudutkan, jangan dia mencela kecuali siapa? Diri sendiri. Supaya kita perbaiki. Kita sendiri yang menemukan sebab yang salah. Allah mengendaki hambanya itu bagaimana meraih masuk di dalam rahmatnya. Kalau sampai kita ditakdirkan oleh Allah perbuatan kita jelek, Allah itu adil. Dan itu penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Allah tidak zalim. Maka kita harus bisa mengoreksi diri kita. Inilah. Kalau kegagalan-kegagalan diraih oleh manusia, meraih kehidupan yang hasanah, harusnya manusia itu muhasabah. Mengoreksi dirinya, di mana letak kesalahannya, kemudian dia memperbaiki, dan kembali meminta tolong kepada Allah. Bukan menyalahkan sana, menyalahkan sini. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memahami kehidupan bahagia, kehidupan sengsara dengan segala perjalanannya, maka ada keterkaitan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana tadi kita sudah singgung, surga ada surga di dunia, ada surga di akhirat. Neraka juga sebenarnya di dunia ada neraka, di akhirat juga ada. Selama ini kita sering salah paham. Kalau kita sudah berbicara surga, pikiran kita cuma surga di akhirat. Kalau kita berbicara tentang neraka, pikiran kita juga ya tidak lebih membicarakan neraka di akhirat. Sehingga kadangkala orang tidak menghubungkan kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat. Padahal dengan jelas sekali dalam banyak ayat Allah mengkaitkan kehidupan dunia itu dengan akhirat. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Allah menjadikan kehidupan khayatal ibad fi hadhil hayati dunia. Allah menjadikan kehidupan manusia di dunia ini adalah wasilah bagi kehidupan akhirat. Ya kan? Wasilah kehidupan akhirat kan? Kehidupan dunia adalah jembatan menuju kehidupan akhirat. Dan Allah menjadikan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat itu beda. Tujuan aslinya. Asalnya dunia ini dijadikan oleh Allah, yaitu apa? Hayatan ala fitnah wa bala'in wa amalin wa taklif. Dunia ini ditakdirkan oleh Allah kehidupan yang dipenuhi dengan kehidupan di atas fitnah. Dunia ini memang negeri fitnah. Negeri kita diuji oleh Allah. Negeri kita ditimpakan bala, itu dunia. Negeri kita ditimpakan fitnah. Negeri kita untuk harus beramal. Negeri kita untuk harus menerima beban, menerima perintah, menerima larangan, menjalankan ibadah, itu negeri dunia. Hukum asalnya. Berarti secara asal dunia itu negeri balasan kan? Asalnya dunia itu negeri balasan kan? Gimana? Allah jadikan dunia ini negeri untuk membalas amal manusia enggak? Asalnya tidak. Dunia adalah negeri Allah untuk menjadikan fitnah, ujian, bala, ya kan? Itu dunia. Negeri untuk kita diberikan perintah, larangan, taklif untuk kita harus beramal, mempersiapkan diri dengan akhirat. Itu asalnya dunia. Sedangkan akhirat, Allah jadikan negeri akhirat wa ja'ala hadhil hayata hayatal jazaa'al haqiqi. Dan Allah jadikan akhirat itu adalah kehidupan apa? Negeri balasan yang sebenarnya. Negeri balasan yang sebenarnya itulah akhirat. Dunia sebenarnya bukan negeri balasan yang sebenarnya. Akan tetapi Allah menetapkan hikmah dengan sifat hikmahnya, dengan sifat adilnya, sunnah yang tetap. Bagaimana? Man a'ana ala hayatin hasanatin wa sa'adatin fil akhirah wa hiya fil jannatin na'im huwa man a'ana ala hayatin hasanatin sa'adatin fid dunya wa hiya jannatud dunya. Sunnah yang tetap, coba cermati, coba pahami. Orang yang Allah menolong hidupnya meraih kebahagiaan di akhirat, yaitu masuk apa? Masuk apa?
Kalau di akhirat meraih kebahagiaan, berarti dia akan masuk menjadi apa? Ahli apa? Ahli surga di akhirat. Perhatikan siapa mereka. Ya. Siapa mereka? Maka ternyata dia adalah orang yang telah ditolong oleh Allah dulu di dunia, hidupnya juga khasanah. Kan begitu kan? Orang yang nanti ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni surga, ternyata bagaimana dia di dunia? Orang yang ditolong oleh Allah di dunia hidupnya khasanah, di dunia hidupnya meraih kebahagiaan, yaitu yang diistilahkan para ulama di dalam surganya dunia. Jadi dengan demikian menjadi terkait. Menjadi terkait. Ternyata orang-orang yang nanti menghuni surga di akhirat, di dunia dia sudah pernah apa? Merasakan surganya dunia. Itu yang akan menjadi penghuni surga di akhirat. Di dunia dia merasakan surganya dunia. Orang yang di akhirat itu sa'adah, di dunia juga dulu ditolong oleh Allah apa? Sa'adah, bahagia. Orang yang di akhirat dulu nanti khasanah, di dunia juga ditolong oleh Allah khasanah. Demikian pula sunnah yang telah tetap, orang yang man ahana ala khayatin saqawah wa adabin fil akhirah wa hiya finnaril jahim huwa man ahana ala khayatin saqawah wa adabin fid dunya. Perhatikan. Dan orang yang Allah telah menghinakan dengan hidup yang sengsara, Allah hinakan hidupnya sengsara dan diadab di akhirat nanti, yaitu di mana? Kalau orang diadab di akhirat itu di mana? Di neraka. Coba perhatikan. Siapa yang nanti akan menjadi penghuni neraka, diadab oleh Allah di neraka? Ternyata siapa? Orang yang dulu di dunia sudah juga dihinakan oleh Allah. Orang yang dulu di dunia ditakdirkan oleh Allah hidupnya celaka dan hidupnya juga ditimpakan adab di dunia. Hidupnya juga dulu ditimpakan adab di dunia. Ya, barangkali mungkin nanti akan muncul pertanyaan nanti, lo itu orang-orang kafir di dunia kan senang-senang, masa ditimpakan adab? Ya kan begitu? Nanti akan diterangkan di bagian belakang. Maka ini perhatikan, orang yang nanti di akhirat bahagia, di surga, di dunia ternyata ya seperti ini. Orang yang nanti di akhirat mereka di neraka sengsara, di dunia juga sudah dirasakan oleh Allah. Walaupun dunia itu sebenarnya bukan negeri apa? Bukan negeri apa? Bukan negeri balasan. Tetapi sebagian daripada balasan Allah itu di dunia sudah ada yang disegerakan. Sudah ada yang disegerakan. Ini ya ikhwanul fiddin. Maka dari sini nanti kita bisa membaca. Sebenarnya kehidupan kita ini akan benar enggak nanti di akhirat menjadi ahli sa'adah? Atau sebaliknya, na'udzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Ternyata kita sebenarnya nasib kita di akhirat memungkinkan menjadi orang sengsara. Kita dari mana membaca? Dari dunia ini. Perjalanan hidup kita di dunia. Apa yang sekarang ini kita telah diberikan oleh Allah kehidupan kita? Kita meraih orang yang meraih sa'adah apakah tidak? Ini hal yang kita kembali ambil pelajaran. Mana dalil yang menunjukkan negeri ini adalah negeri fitnah? Banyak sekali dalam Al-Quran. Allah menerangkan diantaranya dalam surat Al-Ankabut. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah berikan fitnah, timpakan bala orang-orang sebelum kalian, sama ditimpakan adab, ditimpakan fitnah, maka dengan itu Allah mengetahui mana orang yang benar dan mana orang yang dusta. Ini dunia, tempat negeri fitnah. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan, dan ini sekaligus memberikan pengajaran kita, mana toh surganya dunia, mana toh nerakanya dunia. Yang dimana kalau orang di dunia sudah pernah merasakan nerakanya dunia dan dia terus sampai matinya begitu, dia akan menjadi orang ahli neraka di akhirat. Kalau di dunia dia sudah bisa merasakan bahagianya hidup di dunia dan sampai dia diwafatkan oleh Allah, maka sebenarnya dialah yang akan menjadi penghuni jannahnya Allah di akhirat. Di antara dalil yang menjelaskan ini, yaitu dalam surat Thaha ayat 123 sampai 124. Allah berfirman, qala bita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun. Allah berfirman kepada siapa ini? Kepada iblis dan kepada siapa? Bapak kita Adam. Dua-duanya dikeluarkan, diturunkan Allah dari mana? Dari surga. Allah berfirman, ihbita minha,
menetaplah kalian berdua dari dunia. Tinggallah kalian berdua di dunia. Ba'dukum li ba'din adu. Dalam keadaan sebagian kalian bermusuhan pada sebagian yang lain. Ini dunia. Kemudian Allah mengatakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka ada kalanya nanti akan datang kepada kalian dariku berupa apa? Petunjuk. Manusia, hambanya Allah ketika di dunia datang petunjuk, nanti terbelah menjadi dua. Ketika datang hidayah, datang tuntunan, terbelah menjadi dua. Yang tadi kita sudah pahami. Faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang dia kemudian mengikuti petunjuk, maka dia tidak akan yadil, tidak akan tersesat. Dan ini ulama menerangkan tidak tersesat di dunia. Berarti balasan di dunia. Ya. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Dan ini sebagian ulama menerangkan di akhirat. Ya. Waman a'rada an dzikri, kemudian kelompok yang kedua, ini tadi satu ketika datang hidayah dia apa? Mengikuti hidayah. Kelompok yang kedua, waman a'rada an dzikri. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku? Berarti cuma ada dua kan? Yang mau menerima sama apa? Yang berpaling. Dan barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, maka baginya dia meraih kehidupan yang dongka. Baginya dia di dunia mendapatkan kehidupan yang sempit. Ini di dunia. Kemudian wa nakhsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di akhirat kami kumpulkan dia dalam keadaan mereka buta. Mereka enggak bisa melihat. Ayat ini diterangkan oleh beliau Syekh Sa'di dalam tafsir beliau. Beliau menjelaskan merupakan kesempurnaan sifat hikmah Allah. Allah adalah Zat yang maha bijaksana. Di antara sifat bijaksananya Allah, hakimnya Allah, hikmahnya Allah, Allah tidaklah menetapkan, membiarkan orang yang mengaku beriman, dibiarkan mengaku beriman kemudian cukup dengan pengakuannya dia sudah menjadi orang yang ahli bagi, enggak. Yaslamuna fiha minal fitan wal mihan. Dia tidaklah dibiarkan cukup dengan mengaku sebagai orang yang bahagia, tidak ditimpakan fitnah, tidak ditimpakan ujian, enggak. Kenapa? Kalau seperti ini manusia dibiarkan seperti ini, maka tidak bisa ditahu mana orang yang benar, mana orang yang dusta. Mana orang yang mengikuti jalan yang bahagia yang sesungguhnya, mana orang yang sebenarnya mengikuti jalan kesengsaraan yang sebenarnya. Dengan adanya ini bisa diketahui. Wal muhik minal mubtil, dan tidak akan bisa diketahui mana orang yang benar, mana yang batil. Akan tetapi merupakan sunnahnya Allah Ta'ala dari orang dulu dan juga pada umat ini, ayyabtaliyahum, Allah akan menguji terus mereka berupa fitnah. Dan manusia dengan fitnah-fitnah inilah kemudian manusia mendapatkan berbagai macam derajat yang tidak diketahui kecuali Allah. Maka ada orang yang nasibnya kecil, mustaqillun, famustaqsirun, dan ada orang yang mendapatkan nasib yang banyak, yang melimpah. Ini kaitannya dengan perjalanan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Maka tadi di dalam ayat yang kedua kita diterangkan, kalau mereka berpaling dari peringatan Allah, tadi Allah menyebutkan bagaimana? Bagaimana? Fa inna lahu ma'isatan dongka. Apa yang dimaksud ma'isatan dongka? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud ma'isatan dongka, ay dongka fid dunia. Pertama, yang dimaksud dongka di sini adalah sempit, kehidupan yang sempit yang dia rasakan di dunia. Apa maknanya kehidupan yang sempit? Fala tuma'ninata lahu walan saraha li sadrihi bal sadruhu dayyiqun kharajun li dalalihi, yaitu dia akan meraih kehidupan di dunia, tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya dia di dunia. Sekarang ada orang di dunia bisa memahami hidupnya bahagia kalau dia tidak tenang? Bisa enggak? Orang itu kita katakan hidupnya bahagia sementara dia di hidupnya tidak pernah mendapatkan ketenangan. Bisa kita katakan begitu? Enggak bisa kan? Enggak ada orang bahagia kehidupannya enggak tenang. Orang yang kehidupannya tenang itulah sebenarnya orang yang apa? Yang meraih bahagia. Ya?
meraih hidup di atas surganya Allah di dunia. Walan saraha li sadrihi, dan orang yang hidupnya sempit adalah orang yang dadanya tidak dilapangkan oleh Allah. Bahkan dadanya sempit dan selalu merasa berat, sesak dengan kesesatan hidup yang dia jalani. Dan kalau orang seperti ini, dia merasa enggak hidupnya di dalam surga? Merasa enggak hidupnya dalam surga? Enggak merasa dalam hidup, bahkan dia merasa hidupnya sengsara. Merasa hidupnya sudah mendapatkan bencana, mendapatkan neraka, mendapatkan musibah. Bahkan kata Ibnu Katsir, wa in tana'ama dhahiruhu wa labisa ma sya'a wa akala ma sya'a wa sakana haitsu sya'a fa inna qalbahu ma lam yukhlis ila al-yaqini wal huda fa huwa fi qalqin wa khairatin wa khairatin wa syakkin. Bahkan kata Ibnu Katsir, sekalipun secara dohir, dohirnya dia hidup bersenang-senang, kenikmatannya banyak. Walaupun secara dohir hidup ini dia mendapatkan kenikmatan yang melimpah. Hartanya banyak, jabatannya banyak, tinggi, kekayaannya dan sebagainya. Kalau dilihat orang mengalami kehidupannya senang. Tetapi kalau dia tidak merasakan ketenangan, hatinya tidak lapang, hatinya tidak dilapangkan oleh Allah, mana dia merasakan kehidupan surga? Banyak orang-orang yang secara kenyataan kita dapati, zahirnya dia itu punya kenikmatan yang cukup, tapi kehidupannya sengsara. Dan itulah sebenarnya yang dipahami para ulama, nerakanya di dunia. Dan itu efek dari apa? Efek dari apa tadi? Berpaling dari peringatan Allah. Maka menjadi jelas kan? Di neraka, di akhirat juga sudah jelas. Di dunia juga sebenarnya sudah dirasakan oleh Allah azab di dunia. Yaitu kehidupannya dijadikan oleh Allah dhayyiq. Ya. Sehingga orang seperti ini, karena hatinya tidak bersih dengan keyakinan, dengan petunjuk, maka dia terus-menerus dalam kekacauan, kegundahan, dan kebingungan, dan keraguan. Mana ada orang yang hidupnya kacau, hatinya tidak tenang, gundah, walaupun punya apa-apa, dia merasakan bahagia. Bahkan, kita banyak mendapati orang-orang yang secara zahir hidupnya apa? Kecukupan dari secara dunia, mengakhiri hidup dengan tragis. Banyak kan? Mengakhiri hidup dengan apa? Dengan tragis. Yang bunuh dirilah, yang inilah, yang ini, yang... Gimana dia merasakan? Apa bahagianya? Mana surga kehidupan dunia? Tidak ada. Ini apa yang diterangkan oleh Ibnu Katsir. Dan kemudian di akhirat, tadi diterangkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Diterangkan oleh Ibnu Katsir, wa yahtamilu ayyakunal murad ayyabasa au yakhsura ila an-nari a'ma a'mal basari wal basirati aidan. Kata Ibnu Katsir, makna ini mengandung pemahaman yang dimaksudkan ayat itu, Allah bangkitkan dia nanti di hari mahsyar, dibawa oleh Allah ke neraka dalam keadaan matanya buta dan hatinya buta. Dibutakan matanya, dibutakan juga hatinya. Sebagaimana ayat, wa nakhsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summa ma'wahum jahannam. Jelas. Dalil yang lain yang mendukung ini, kami kumpulkan mereka nanti pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka apa? Umyan. Apa umyan? Buta. Wajahnya buta, enggak ngelihat. Kemudian apa? Bukman bisu, summan tuli, ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah jahannam. Ini efek dari apa? Efek dari apa? A'rodo. Ya kan? Di dunia juga ditimpakan oleh Allah kesengsaraan. Di akhirat juga ditimpakan oleh Allah apa? Kesengsaraan. Sama. Ya. Karena itulah mereka mengatakan, Rabbi lima khasartani a'ma. Makanya mereka nanti berkata kepada Allah, kenapa engkau takdirkan aku berkumpul dalam keadaan buta, waqad kuntu basira, padahal dulu saya melihat. Maka dari sinilah, ikhwan fillah, di dunia ini juga sudah ada adab. Sudah ada neraka. Ya. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah menunjukkan dalam surat At-Taubah, jelas sekali Allah berfirman, "Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Wa tazaqa anfusuhum wa hum kafirun." Jelas sekali Allah berfirman dalam ayat ini,
janganlah harta mereka. Mereka-mereka siapa ini? Orang kafir, orang yang tidak beriman. Iya kan? Janganlah harta mereka dan anak-anak mereka apa? Tujibkah? Mengherankan engkau wahai Muhammad. Mengagumkan kamu wahai Muhammad. Menunjukkan Allah tidak mengukur bahagia yang diraih manusia, surga yang diraih manusia di dunia dengan apa? Dengan banyaknya harta, banyaknya anak, banyak dunia, enggak. Bahkan Allah memperingatkan Nabi, jangan apa yang ada pada mereka menjadikan kamu kagum. Ya, kamu kagum. Kamu terfitnah dengannya. Sebagaimana kita seringnya, kalau sudah melihat sesuatu yang sifatnya dunia, apa kita? Terperanjat. Ya kan? Wah enak ya suke. Enak ya. Enak terus. Ini Allah mengajari kita. Kenapa Allah menyebutkan? Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahu. Hanyalah Allah memberi apa yang Allah beri pada mereka. Dari dunia mereka adalah apa tujuannya? Liyu'adzibahum. Sebenarnya Allah mengadab mereka. Cuma kita aja yang tengah mabuk dengan dunia merasanya enak. Kata Ibnu Qayyim, kenapa toh? Dunia itu sebenarnya mengadab orang. Hari-hari mengadab orang. Tapi kenapa orang itu terfitnah terus? Ya karena dunia ini ada biosnya. Orang itu kalau terbius itu gimana? Ya gak sadar. Orang pemabuk itu kan badannya rusak. Kan? Tapi ya dia ingin terus. Kenapa? Karena membius. Itu yang menjadi fitnah. Ya. Karena terbius sehingga dia tidak merasa. Jadi sebenarnya adab. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fayyid menerangkan. Dunia ini mengadab manusia dari tiga sisi. Dari sisi ketika dia belum mendapat dunia sudah diadab. Itu buktikan sendiri bagaimana orang merasa berat dan susah ketika mengejar dunia. Pusing kepalanya, tenaganya. Diadab dia ketika belum dapat dunia. Ketika dunia dia dapat, dia juga merasakan diadab. Pikirannya kacau, gimana mikir dunianya, gimana ini. Nanti dunia pergi, gimana? Tersiksa lagi dia. Bahkan sudah di dalam kubur itu loh. Sudah di dalam kubur, dunia bisa menjadi sebab orang mengadab. Mana dalilnya? Sesungguhnya mayit diadab dengan apa? Tangisannya orang yang ada di dunia. Coba, bukan masih hidup aja. Kita sudah masuk dalam kubur itu loh. Dunia masih mengadab kita. Mayit itu diadab dengan apa? Tangisannya orang yang ada di dunia. Itu ratapannya orang yang ada di dunia. Itu menunjukkan dunia itu sebenarnya mengadab manusia. Nah, itulah sebenarnya persoalan yang harus kita pahami kembali. Maka di sana, di dunia ini ada jannah, di akhirat juga ada jannah. Di dunia ini ada adab, di akhirat juga ada adab. Meskipun dunia ini bukan darul jaza. Ya. Maka, Al-Imam Ibnul Qayyim, beberapa penjelasan beliau menerangkan. Di antaranya dalam kitab Ighasatul Afan beliau berkata, Qala ba'dul arifin. Berkata sebagian orang-orang arifin, orang-orang yang alim, yang ma'rifat kepada Allah. Masakinu ahli dunia. Kharaju minad dunia wa madaku atyaba ma fiha. Ini pengajaran bagi kita kembali. Orang-orang miskinnya dari ahli dunia. Siapa orang miskin di dunia? Kalau kita sekarang ini, pikiran kita orang miskin dunia, orang apa? Yang gak punya harta, kekurangan, sengsara, bojo orang duwe, anak ra duwe, sengsara. Ya. Masakinu ahli dunia. Siapa orang-orang miskinnya orang ahli dunia? Ya. Kharaju minad dunia wa madaku atyaba ma fiha. Orang miskinnya di dunia itu adalah orang yang pada harinya dia meninggalkan dunia, dia belum pernah merasakan keindahan yang paling indah di dunia. Itu orang miskin. Mati, meninggalkan dunia, belum pernah merasakan yang terindah di dalam dunia. Atyaba ma fiha. Apa yang terindah di dalam dunia? Qila wa ma atyabu ma fiha. Maka ditanyakan, apa yang dimaksud sesuatu yang paling indah di dunia? Qala mahabbatullah. Mencintai Allah. Itu surga di dunia. Kalau manusia hatinya meraih kecintaan kepada Allah, itulah sebenarnya surga di dunia. Sesuatu yang paling indah di dunia adalah mencintai Allah. Wal ansu bihi, gembira dengan Allah Subhanahu wa taala,
Wasyuku ila liqaihi, rindu bertemu dengan Allah ketika di dunia. Sudah pernah kita merasakan rindu bertemu dengan Allah? Ya. Bagaimana hati kita bisa meraih kerinduan bertemu dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah? Itulah kebahagiaan surga di dunia. Wa tana'umi bidzikrihi wa ta'atihi, merasakan nikmat ketika berzikir dan mentaati Allah. Di mana kita mentaati Allah? Nikmat atau beban? Gimana Iwan? Nikmat atau beban? Kalau masih beban belum merasakan surga dunia. Tapi kalau mentaati Allah itu sudah merasakan nikmat, itulah kenikmatan kita. Jannah yang ada di dunia, yang diterangkan kalau manusia meninggalkan dunia belum merasakan ini, maka dialah sebenarnya orang miskin di dunia. Belum pernah merasakan surganya dunia. Ibnu Qayyim berkata kembali dalam kitab yang lain, yaitu dalam kitab Al-Fawaid. Wa mata dhafaral abdu bihadihil ma'rifah, sakana fid dunya qabla al-akhirah fi jannatin. Kapan seorang hamba di dunia dia sudah mendapatkan makrifat ini, yaitu kecintaan kepada Allah, rindu bertemu dengan Allah, dia rasakan betul dengan imannya dan nikmat ketika mentaati Allah, ini semua dia raih di dunia. Sakana fid dunya qabla al-akhirah fi jannah, dia di dunia sudah tinggal di surga sebelum dia di akhirat. Jadi dia di dunia sudah tinggal di dalam surganya Allah di mana? Di dunia sebelum nanti dia tinggal di mana? Surganya Allah di akhirat. Mana bukti? Sekarang bukti. Surga itu gambaran hidup yang nikmat atau hidup yang sengsara? Nah, sekarang ini menjadi barometer. Kalau kita ingin, mungkin orang bilang, ah masa mencintai Allah itu kok surga itu di mana letak surganya? Surga itu yang makan enak, hidup senang itu surga. Kan gitu. Sekarang ukuran sesuatu dinamakan jannah itu adalah kenikmatan. Kenikmatan yang hakiki. Ya. Maka diterangkan oleh Ibnul Qayyim, la yasbihu na'imaha illa na'imu jannatil akhirah. Di dunia ini tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi kenikmatan orang yang mencintai Allah. Kenikmatan orang yang gembira dengan Allah, nikmat ketika mentaati Allah, itu tidak ada kenikmatan yang menandingi orang yang seperti ini, kecuali nanti kenikmatan di surga. Tidak ada yang bisa menandingi. Kecuali kenikmatan di surga. Sebagaimana inti kenikmatan di surga itu, di mana letaknya? Coba saya tanya. Di mana inti kenikmatan di surga itu? Hah? Bidadari? Melihat wajah Allah. Berarti intinya di mana? Zat Allah kan? Di akhirat, di dunia juga begitu. Intinya kalau kita sibuk dengan Allah, itulah nikmatnya kita di dunia. Sibuk mencintai Allah, sibuk berkhidmat kepada Allah, sibuk taat, itulah keindahan kita di dunia. Yang bisa ngerasakan orang yang merasakan. Orang kita enggak pernah mentaati Allah, gimana mau ngerasakan? Abu Bakar merasakan benar. Ya. Orang yang bisa merasakan, yang merasakan. Nah sekarang kalau orang enggak pernah menekuni di dalamnya, masa ngerasakan? Ya enggak mungkin kan? Enggak mungkin dia bisa merasakan. Ya. Makanya lihat, tidak ada kehidupan nikmatnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah ini mau ditukar dengan kehidupan yang lain. Dunia didatangkan, dia terima atau diambil? Abu Bakar, hartanya semuanya diapakan? Untuk Allah dan Rasulnya. Kenapa? Tidak ada nilainya kenikmatan ini dibanding kenikmatannya dia rindu kepada Allah, mencintai Allah. Yang bisa merasakan orang yang merasakan nikmat. Karena itulah martabat iman seseorang. Kehidupan yang hakiki itu ada di sana. La yazalu radiyan an rabbihi. Dan di dunia ini bukti seseorang itu meraih surganya Allah nanti sebagaimana di akhirat adalah dengan kehidupan dunia dia selalu ridha kepada Allah. Ridha kepada Allah inilah jannatu dunia, surga dunia. Ditakdirkan uangnya hilang, gimana? Ridha. Istrinya sakit, ridha. Ya, ridha terus. Lapang. Sampai dalam sebuah syair Ibnul Qayyim mengutipkan kaitannya dengan makrifatnya kepada Allah. Kata Ibnul Qayyim, "Kam rumtu amron khirtali fin sirafihi." Berapa banyak aku menginginkan suatu perkara, tetapi engkau ya Allah takdirkan perkara itu berpaling dariku. Begitu kan?
Betul enggak ini? Realitas enggak ini? Berapa banyak kita ingin sesuatu itu terjadi, bahkan kita sudah minta menempuh jalan, tapi kejadiannya gimana? Berpaling dari kita. Enggak jadi. Tapi apa kata Ibnul Qayyim? Fama zilta bimini abaru warhama. Tetapi engkau ya Allah, dengan apa yang kau timpakan kepadaku, engkau adalah menyayangi aku dan berbuat baik padaku. Bisa kita seperti itu? Inilah surga dunia. Kalau orang dengan setiap apa yang Allah timpakan dia di dunia, dia ridho kepada Allah, itulah jannah. Surga dunia. Maka tadi, kalau orang seperti ini merasai surga di dunia, di akhirat insya Allah seperti ini. Dan itu hanya diraih oleh orang-orang yang meraih makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Dalam penjelasan yang lain, Ibnul Qayyim menyatakan, fal jannatu ma'wahu yaumal qiyamah. Surga tempatnya adalah nanti pada hari kiamat. Wa jannatul ma'rifah wal mahabba wal ansi billahi wa syuki ila liqa'ihi wal farhi bihi wal ridha anhu wa bihi ma'wa ruhihi fi hadhihi dar. Surga yang sesungguhnya tempatnya di surga, adapun surga makrifat. Surga karena beriman kita kepada Allah, mengenal Allah, gembira dengan Allah, cinta pada Allah, rindu bertemu dengan Allah, gembira, ridho dengan apa yang Allah tetapkan, itulah tempatnya roh kita di dunia. Dan itu surga kita di dunia. Roh manusia itu tidak akan tenang, tidak akan jenak, tidak akan merasakan lapang bahagia, kalau belum mendapatkan keimanan, makrifat pada Allah, rindu pada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan tenang. Syekh Ali dalam mukadimah beliau dalam Tasawuf Terbiah menerangkan kenapa? Karena jasad manusia itu diciptakan oleh Allah dari mana? Dari turab, ya kan? Tapi kalau ruh dari mana? Ya, kita tidak dikhabarkan oleh Allah, Allah menciptakan ruh dari apa? Ya kan? Enggak. Yang jelas tapi dari mana asalnya ruh sekarang? Dari mana asalnya ruh? Dari bumi? Dari mana? Masa enggak bisa menjawab? Dari Allah. Di mana Allah? Di atas kan? Berarti roh kita itu dari mana? Dari atas. Maka kalau jasad kita kebutuhannya dari bumi, iya kan? Rumah dari bumi, makan dari bumi, pakaian dari bumi. Roh kita kebutuhannya di mana? Bukan di bumi. Sengsara kalau roh dikasih makan bumi. Roh kita itu kebutuhannya dia akan bahagia dan senang kalau ketemu dengan kebutuhan dia yang sebenarnya. Yaitu apa? Beriman kepada Allah. Baru tenang orang itu. Baru lapang. Sampai kepada pantainya. Ini surganya kehidupan manusia di dunia. Yaitu kehidupan hatinya marifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnul Qayyim, Faman kanat hadihil jannatu ma'wahu, hahuna kanati jannatul khaldi ma'wahu yaumal ma'ad. Barang siapa yang dia di dunia, dia sudah bisa mendapatkan surganya Allah di dunia ini, maka nanti tempat dia, surganya Allah yang selama-lamanya juga di hari kiamat akan didapat. Ini kalau dia di dunia dapat. Maka penghuni surga di akhirat, dia juga penghuni surga di mana? Di dunia. Sebaliknya kata Ibnul Qayyim, beliau menerangkan, وَمَنْ حَرُمَ هَذِهِ الْجَنَّةُ فَهُوَ لِتِلْكَ الْجَنَّةِ أَشَدُّ حَرَامًا. Barang siapa yang dia di dunia telah diharamkan oleh Allah, tidak pernah merasakan surga dunia. Yaitu apa? Indahnya beriman, nikmatnya mentaati Allah, nikmatnya merindukan Allah. Enggak pernah dia rasakan. Bagaimana dia? Maka di akhirat dia juga diharamkan meraih surganya Allah di akhirat. Orang yang di dunia terhalangi mendapatkan surganya Allah di dunia, maka di akhirat juga dia apa? Terhalangi dia mendapatkan surganya Allah di akhirat. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka menjadi jelas apa yang kita telah pahami. Di dunia itu kaitannya dengan di akhirat menjadi jelas. Surga di dunia, surga di akhirat. Sengsara neraka di dunia, sengsara juga di akhirat. Kemudian ikhwan fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebagaimana telah menetapkan di dunia ini adalah negeri fitnah. Di satu sisi di dunia ini ada kehidupan di atas surga, ya kan tadi? Dan orang yang meraih kehidupan surga dunia akan mengantarkan bagaimana? Meraih apa? Surga di akhirat. Kemudian
di dunia juga ada adab. Ada neraka. Orang yang meraih adabnya Allah di dunia, dia akan mengantarkan menjadi apa? Masuk adabnya Allah di akhir. Lah, dunia selain seperti ini keadaannya, Allah tetapkan dunia ini negeri fitnah. Fitnah inilah yang kemudian akan menggelincirkan kita. Apakah kita selamat kemudian masuk surganya Allah? Apakah kita kemudian gagal akhirnya tergelincir masuk nerakanya Allah? Maka sikap seorang hamba kaitannya dengan dia akan meraih surga atau dia akan meraih neraka, itu sangat terkait dengan bagaimana dia bersikap kepada fitnah. Ya, sangat terkait. Dari awal kita sudah dijelaskan, Allah menjadikan dunia ini negeri fitnah. Ya kan begitu? Allah menjadikan dunia ini negeri fitnah. Maka kalau kita tidak paham tentang masalah ini, ya, kesudahan kita, kita akan masuk orang-orang yang sengsara. Ya. Maka di antara perkara yang harus kita pahami, sikap seorang hamba menghadapi fitnah adalah merupakan sikap yang menentukan, sikap yang asas. Sikap dasar bagaimana dia bisa selamat ketika dia menghadapi fitnah. Sikap yang sangat mempunyai peran sangat berbahaya. Karena inilah yang menentukan orang itu akan meraih kehidupan yang khasanah, yang sayyi'ah, yaitu surga di dunia kemudian di akhirat, atau sebaliknya akan menjadi pengantar dia, mengantarkan dia meraih sengsara, adab di dunia dan adab di akhirat. Karena itu lihat, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat Al-Quran sangat banyak menjelaskan tentang masalah apa? Fitnah. Banyak sekali kan? Banyak sekali Allah menjelaskan tentang masalah fitnah. Dari hawa nafsu, dari iblis, dari orang-orang yang kufur, dari orang-orang munafik, banyak sekali. Bagaimana kita disuruh bersikap, diterangkan banyak sekali tentang masalah fitnah. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali Nabi juga menjelaskan tentang masalah fitnah di dalam sunnahnya yang sahih juga banyak dan jelas. Dan demikian pula para imam-imam sepeninggal Nabi memberi nasihat dimanapun dia berada, di zaman kapanpun, mereka tidak pernah berhenti menasihati manusia ini tentang masalah apa? Masalah fitnah. Mereka mengingatkan bagaimana mereka bisa berjalan ketika terjadi fitnah. Supaya apa? Allah memberikan nasihat, Nabi memberikan nasihat, para ulama-ulama yang memberikan nasihat, intinya bagaimana? Supaya kita menjadi orang yang selamat. Ya, karena perjalanan bahagia dan perjalanan sengsara itu masing-masing punya perjalanan yang jelas. Ya, supaya kita bisa selamat. Di antara masalah ini diterangkan oleh salah seorang ulama kita pada zaman ini, yaitu Syekh Abdul Karim bin Abdullah Al-Khudair, dan beliau masih hidup. Beliau mengatakan, "Fala yakhfa ala ahadin ma ta'ishuhu al-ummatu min fitanin wa ma tamurru bihi min ahdathin atallat 'alayha mundu sanawatin wa ja'alat katsiran minan nas fi ammatihim bal min talabatil ilmi fihim man yusabu bi shay'in min al-khirati wa dahsati wa taraddudi wa tadabbubi." Kata beliau, tidak diragukan lagi. Jelas bagi setiap orang yang dia hidup pada zaman ini, di mana umat ini sekarang hidup, banyak sekali fitnah melanda umat. Banyak sekali fitnah ini melanda umat. Sehingga kita lihat kesudahan umat ini, di dunia ini banyak umat Islam untuk meraih hidup bahagia aja susah. Banyak orang zahirnya Muslim, zahirnya yang beriman, hidupnya sengsara. Hidupnya merasakan adab. Bagaimana nanti dengan di akhiratnya? Di dunia saja dia sudah tidak merasakan surga Allah di dunia. Satu hal yang harus kita amati, tidak diragukan lagi, umat Islam pada zaman ini hidup di tengah-tengah fitnah yang besar. Dibuktikan oleh beliau, "Ma tamurru bihi min ahdas." Terus-menerus senantiasa terjadi kejadian-kejadian menimpa umat. Berkepanjangan sejak beberapa tahun. Kemudian fitnah ini telah menjadikan banyak daripada manusia, baik orang-orang awam lebih-lebih lagi, bahkan sampai orang-orang penuntut ilmu. Bukan cuma orang awam.
Sampai orang-orang yang mereka menisbatkan agama, menekuni agama, fitnah ini menerpa mereka, menggelincirkan mereka. Orang yang dikenai fitnah ini terkena esesnya, terkena bencananya. Apa diantara bencananya? Khirah. Banyak terjadi orang bingung di dalam perjalanan iman. Banyak kan? Banyak. Orang yang sudah ngaji Ahlussunnah, ngaji salaf saja masih banyak kadang-kadang. Ketika terjadi fitnah, bingung. Loh, ini yang benar yang mana, ini yang mana, ini kok begini, ini katanya ini. Banyak bingung. Ini buah daripada fitnah. Banyak terjadi kebingungan, banyak terjadi kerancuan, banyak terjadi keraguan, banyak terjadi sikap yang kemudian berubah-ubah. Bagaimana orang menempuh jalan hidup di dalam agama Allah, dalam iman seperti ini? Sementara dulu orang-orang yang mulia mereka itu menempuh agama itu tidak dalam keadaan kacau. Tidak dalam keadaan bingung. Bukan berarti dulu tidak mereka tidak diberikan fitnah. Mereka diberi fitnah. Tapi mereka menempuh jalan itu dengan benar. Nah sekarang ini banyak orang ditimpakan fitnah, dia tidak bisa menempuh jalan dengan benar. Kata beliau, وَالَّذِي يُغْسِي مَجَلِسَ النَّاسِ minal amati wal khasati ya'rifu qadra hadzal maudi. Dan orang yang mau datang melihat kejadian yang dialami manusia, ya, baik dari orang awam maupun orang khusus, maka dia akan tahu apa yang sekarang ini sedang menimpa dari kehidupan manusia. Menggelincirkan mereka, merusak mereka. Itu lihat di antaranya contoh kata beliau, majalisahum imtala'at bil qil wal qal. Majlis-majlis manusia kebanyakan dipenuhi dengan katanya dan katanya. Ya kan? Kalau sudah duduk, katanya ini, katanya ini, katanya ini. Dan itu dijadikan panduan hidup. Gimana hidup manusia meraih jannah? Ya. Tempat-tempat duduk mereka, mereka duduk, mereka hanya mendapatkan qail qal. Katanya, katanya. Dia tidak mendapatkan kaidah hidup yang benar. Baik yang mengatasnamakan umum maupun yang mengatasnamakan agama, banyak terkena fitnah seperti ini. Wa tahlilat al-mabniyah ala aqwalin farighah. Kemudian banyak keputusan-keputusan yang diambil yang tidak didasarkan dengan dalil yang kokoh, yang akhirnya di belakang hari kecewa. Banyak kan? Diputuskan begini, ini. Di belakang hari dia mengalami apa? Kecewa kok. Begini ya, musibah begini yang terjadi begini. Karena dari awal keputusan itu diputuskan dengan tanpa ilmu. Ini menunjukkan banyaknya kejadian-kejadian yang dikaitkan dengan masalah fitnah. Bahkan beliau menerangkan, kamu akan mendapati sumber-sumber manusia di dalam hidup mereka, kebanyakan mereka bersandar pada apa? Wasailul i'lam. Apa wasailul i'lam? Hah? Media pemberitaan. Dari berita ini, dari internet, dari majalah, dari ini. Itu panduan hidup manusia. Untuk memutuskan ini, itu. Untuk mengambil sikap ini, itu kebanyakan orang panduannya dari sini. Mendengar berita ini, begini. Mendengar berita ini, begini. Mendengar ini, begini. Ini yang banyak terjadi. Maka fitnah banyak menimpa manusia. Maka ditunjukkan kembali oleh beliau, dan sedikit manusia yang mau menghalangi, membendung yang terjadi ini dari orang-orang ahli ilmu. Sedikit. Maka dari sini beliau mengambil faedah, nasihat bagaimana kita mempunyai panduan pada zaman-zaman fitnah seperti ini untuk kita bisa selamat meraih kehidupan surga yang benar. Beliau menyebutkan dalam sebuah hadis, yang hadis ini beliau katakan yaitu dari Sahih Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dari Abu Hurairah. Inilah petunjuk yang diajarkan Nabi sekaligus kaidah yang diajarkan Nabi. Nabi bersabda, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian dengan beramal. Dengan berbuat fitanan kaqita illailil mudlim. Akan terjadi fitnah sebagaimana potongan malam yang gelap. Badiru bil a'mal. Pertama Nabi memerintahkan berbuat. Kemudian Nabi mengingatkan kenapa? Karena akan terjadi fitnah seperti apa? Potongan malam yang gelap. Kemudian Nabi menyebutkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari orang beriman, sorenya kufur. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau pagi hari dia beriman, sorenya kufur. Ini fitnah. Disebutkan oleh beliau,
Yang dimaksud kenapa Nabi menggambarkan seperti malam yang gelap? Nabi menyatakan, beliau Syekh Abdul Karim menerangkan, lifarti sawadiha wa dulmatiha. Karena sangat berlebihnya gelap dan pekatnya. Jadi gelap yang betul-betul gelap. Diserupakan dengan malam yang sangat gelap. Bukan cuma sekedar malam. Karena kadangkala ada malam yang ada cahayanya. Kapan? Malam pada waktu ada bulan. Ya kan begitu? Ada cahayanya. Diserupakan dengan malam yang gelap. Sehingga kata beliau, anta idza qabalta ahadun fil lailatil mudlimah aw atharta ala syai'in aw waqafta ala syai'in fa innaka la tumayyizuhu. Sebagai contoh, kalau pada malam yang gelap kamu bertemu dengan seseorang, seseorang bertemu kamu, atau kamu apa? Mendapati sesuatu pada malam yang gelap secara kebetulan, atau kamu berhenti pada suatu tempat, maka kamu tidak tahu siapa dia. Kan begitu? Tidak bisa bedakan ini baik apa ini buruk. Ini orang benar apa orang jahat. Ini orang soleh apa orang yang rusak. Ibaratnya seperti ini. Sehingga berdasarkan ini, kita mengambil pelajaran sebagaimana diterangkan oleh beliau. Sebagaimana di situ saya jelaskan pada halaman 14. Ya, beliau menerangkan, setelah beliau memberikan penjelasan tentang masalah ini, makna hadis, maka makna hadis ini mengambil faedah ta'ajjalu bil a'malis shalihah. Bergegaslah kamu. Bersegeralah kamu dengan beramal yang shalih. Jangan menjadi orang yang menunda-nunda. Bergegas. Badaru biha ta'ajjalu biha. Bersegera, bergegas. Qabla maji'il fitnah mudlimah. Sebelum datangnya fitnah yang gelap. Yang kita tidak bisa lagi ada jalan untuk beramal. Qabla maji'il fitnah mudlimah. Sebelum datangnya fitnah yang gelap. Terjadinya banyak pembunuhan, perampasan, perselisihan, pertentangan. Yang kita kadangkala tidak mampu untuk berbuat. Sebelum datang, bergegaslah. Maka disimpulkan oleh beliau kembali. Fal mubadarah al musari'atu bi idraki syai' qabla fawatihi. Maka sikap yang harus dilakukan adalah bersegera, bercepat-cepat dalam sebuah urusan sebelum itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana bahaya daripada fitnah ini diterangkan oleh hadis Nabi, pada pagi hari orang beriman, sore kufur. Atau sebaliknya, pagi beriman, sore kufur. Makna dari penjelasan ini diterangkan oleh beliau, pagi beriman, sore kufur, atau sebaliknya, sore kufur, pagi beriman, ini bisa jadi secara total dia murtad. Ya. Bisa jadi secara total dia murtad, atau bisa jadi dia melakukan kufur kecil, kufur asghar, atau bisa jadi dia melakukan kufur nikmat. Ya. Bisa jadi dia melakukan kufur nikmat, atau dia berbuat menyerupai orang-orang kafir. Atau bisa jadi dia berbuat menyerupai orang kafir. Maka semuanya ini adalah membawa sikap yang bisa membawa kepada kekafiran. Maka inilah fitnah yang diterangkan sebagian ahlul ilm. Kemudian beliau Syekh Abdul Karim Khudair menerangkan, terkadang seseorang akan bertanya, limadza ubtulina bihadzal fitan? Kata beliau, lalu kenapa kita diberikan oleh Allah fitnah seperti ini? Kenapa kita diberi oleh Allah fitnah seperti ini? Maka jawabannya, limadza kana an-nas qablana ma futinu awil fitan indahum aqallun aw kada. Perhatikan kembali, kenapa orang dulu mereka tidak ditimpakan fitnah atau diberi fitnah tapi kecil dan kita banyak? Maka perhatikan hadis Nabi yang harus kita camkan semakin menambah nasihat bagi kita. Apa? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman kecuali zaman yang ada itu lebih jelek daripada zaman yang sudah lewat. Zaman yang sesudahnya itu lebih jelek daripada zaman yang kita dapati. Hatta talqau rabbakum, sampai kalian bertemu pada Rabb kalian. Ini fitnah yang terjadi, sehingga tadi kita pahami dengan fitnah ini akan bisa menggeser kehidupan kita. Yang tadinya kita menempuh jalan surga bisa bergeser kemana? Jalan neraka. Itu fitnah.
bisa menggeserkan kita. Pagi hari orang beriman, sore kufur. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, jarak orang mempertahankan jalan surga atau neraka cuma 12 jam. Coba, pagi sampai malam itu berapa? 12. Allah memberikan tenggang ujian iman orang, seseorang akan bergeser jalannya dengan adanya fitnah cuma apa? 12 jam. Sehari saja. Begitu cepatnya. Lebih-lebih lagi di akhir zaman. Maka beliau menunjukkan bukti nyata efek dari fitnah sekarang. Apa kata beliau? Pada halaman 16, beliau menerangkan khasilu dalika at-tadabdubu fi amriddin. Kemudian, wat-tatabbu'u li amrid dunia. Akhir daripada kesudahan dunia ternyata membawa akhir dampak yang jelas. Apa? Rancu di dalam urusan agama. Apa? Rancu di dalam urusan apa? Agama. Tadabdub fi amriddin. Kemudian apa? At-tatabbu' fi li amrid dunia. Apa tatabbu'? Peneliti, sukses, jelas, terang dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama rancu, kalau dalam urusan dunia apa? Menjadi peneliti. Itu akibat kesudahan orang terkena fitnah. Urusan agamanya rancu, dan urusan dunianya menjadi nomor satu. Kalau ingin tahu agama kita ini terfitnah apa tidak, lihat kesudahan kita. Agama kita rancu, atau dunia kita yang justru sukses. Sementara agama kita dalam keadaan kacau. Maka disinilah diterangkan kalimat yang dikatakan oleh Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Apa? Dia menjual agamanya dengan apa? Dengan harga dari dunia. Dengan sebab-sebab tadi. Dan itu adalah berangkat dari apa? Dari fitnah. Dari apa? Dari fitnah. Berangkatnya dari fitnah. Perjalanan yang tadi kita tempuh menjadi orang ahli jannah dari pagi, bergeser sorenya menjadi ahli neraka. Itu dari fitnah. Nabi menyatakan fitnah. Ya. Dan hadis ini, sebagaimana menerangkan ja'a istisna, ada pengecualian. Ada pengecualian, meskipun riwayat ini sebagian ulama mendhaifkan. Di antaranya Syekh Albani menerangkan riwayat ini, tambahan ini dhaif. Tapi secara makna, maknanya adalah benar. Apa kata beliau? Ja'a istisna man ahyahullahu bil ilm. Maka di sana telah datang pengecualian. Orang yang ketika fitnah terjadi seperti itu, perjalanan surganya akan bergeser, dan itu memungkinkan akan paginya, sorenya sudah berubah. Kecuali orang yang akan ditolong oleh Allah, dikecualikan adalah man ahyallahu bil ilmi. Orang yang Allah hidupkan dia di dalam kehidupannya, dianugerahi oleh Allah dengan ilmu. Diberi oleh Allah nikmat ilmu yang nafik. Orang yang ditolong oleh Allah dalam perjalanan hidupnya, dia meraih ilmu yang nafik. Orang yang seperti ini, kata beliau Syekh Abdul Karim Khudair, haula'il ladzina ahyahumullahu bil ilm. Mereka orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, dihidupkan oleh Allah meraih ilmu yang nafik. Wa nawwara basairahum wa tsabbatahum ala dinihim. Orang yang dibukakan oleh Allah, diberi cahaya basirahnya, hatinya, dan diteguhkan oleh Allah di dalam agamanya. Wa ja'alahu minar rasikhin. Orang yang dia dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang rasikh. Orang-orang yang pemahaman agamanya bukan rancu, justru mendalam dan kuat, benar, yakin. Orang yang seperti ini, haula'i tamurul fitan la tadurruhu. Kata Syekh Abdul Karim Khudair, orang yang seperti ini, walaupun fitnah bertubi-tubi menimpa dia, datang terus menimpa dia, apa? La tadurruhum. Apa maknanya la tadurruhum? Fitnah itu tidak membahayakan dia. Tidak menjadikan dia korban daripada fitnah. Pengecualian orang-orang yang ditolong oleh Allah adalah orang-orang yang Allah hidupkan di dalam mereka meraih ilmu yang nafik. Tamurru hadhil fitan allati tamuju. Meskipun fitnah yang datang seperti kata Nabi, seperti badai gelombang. Seperti badai. Bagaimana badai? Kata Ibnu Hajar, badai gelombang laut itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat.
Kenapa diumpamakan fitnah itu seperti badai, kata Ibnu Hajar? Karena sebagian gelombang itu membantu gelombang yang lain. Ya kan? Gelombang yang satu mendorong gelombang yang lain. Dan bertambah kuat. Itulah fitnah. Namun demikian, kalau orang ditolong oleh Allah, dihidupkan dengan meraih ilmu yang nafi, meskipun goncang fitnah besar dan manusia terombang-ambing dengan fitnah, maka orang-orang yang seperti ini, meskipun fitnah itu berlalu pada dia, la tadur, insya Allah tidak akan membahayakan dia. Dan Allah teguhkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara fitnah yang jelas sekali terkait dengan masalah ini adalah hilangnya ilmu yang nafi di akhir zaman. Bertambah orang menjauh daripada ilmu yang nafi. Dan dia menganggapnya itulah jalan meraih kebaikan. Justru dari sini mengingatkan kepada kita, kalau di zaman fitnah yang kebanyakan orang-orang yang selamat itu karena ilmunya yang nafi, sementara ilmu nafi di akhir zaman itu tambah banyak atau tambah langka? Tambah langka. Maka kebutuhan kita dalam masalah ini berarti ekstra kehati-hati. Sudah sulit. Kalau pada zaman dulu ilmu yang nafi masih banyak, maka kondisi seperti ini kemungkinan kita untuk bisa hidup di atas surga dunia kemudian sampai surga Allah di akhir itu sangat sangat jauh. Kemungkinan kita untuk jatuh itu sangat besar, ya sangat besar. Sudah fitnah besar, kemudian ditambah lagi apa? Ilmu yang nafi pada zaman kita itu sedikit. Padahal itulah yang menjadi sebab kita ditolong oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada halaman 17, Nabi bersabda, "Inna min asrati sa'ah ayyurfa'al ilmu." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, ya, min asrati sa'ah. Pada halaman 17, sesungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah yurfa'al ilmu. Ilmu yang nafi, ilmu din itu diangkat oleh Allah. Ilmu itu diangkat oleh Allah, wa yadhurul jahl, dan kebodohan itu tambah merata. Kebodohan itu merata dan orang ya tadi akhirnya rancu, tidak peduli dengan ilmu din. Wa yafsu zina, akhirnya banyak tersebar perzinaan. Wa yasribul khamra, wa yusrabul khamr, banyak khamr itu diminum manusia. Itulah fitnah-fitnah yang terjadi di zaman yang bertambah akhir. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ditunjukkan lagi dalam hadis yang lain pada halaman 18, Nabi bersabda, "Innallaha ta'ala la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah Allah mencabut ilmunya dengan ilmu itu diangkat dari hambanya, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmunya dengan diwafatkannya ulama. Tambah sedikitnya orang-orang yang soleh, orang yang alim, orang yang ngajarkan kita din. Cari orang yang ngajarin dunia banyak, tapi cari orang yang bisa didik kita mewarisi ilmu, tapi tambah susah. Padahal itulah satu-satunya kita ingin mendapat wasilah ditolong oleh Allah selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Maka yang terjadi apa? Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasru asan juhala. Ketika sudah tidak ada lagi di muka bumi orang-orang yang mewarisi ilmu yang nafi, maka manusia mengambil tokoh-tokoh yang bodoh, kemudian bertanya tentang kehidupannya, tentang kebaikannya. Fa'aftau bighairi ilmin, akhirnya dia berfatwa dengan tanpa ilmu. Dallu wa adallu. Sesat. Ikhwan fillah. Lebih jauh lagi, bahkan di antara banyaknya adab, banyaknya adab-adab musibah yang menimpa pada umat, seperti berbagai macam adab-adab yang Allah timpakan, sebagaimana Allah menimpakan adab pada orang dulu, itu diantaranya sebabnya apa? Apa sebabnya? Karena tidak adanya orang ahlul ilmi di tengah-tengah kaum itu. Maka jelaskan, agama rusak, dunia juga rusak. Ya, kalau orang ahli ilmu di tengah kaum itu sudah tidak ada, itu alamat adab itu akan diratakan oleh Allah. Banyak hadis yang menerangkan tentang masalah ini. Di antaranya, nanti bisa lihat dalam 18. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan perkataan dari sahabat Nabi Khalid. Berkata Khalid, "Inna sami'na Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu innan nasa idza ra'au dhalima
falam ya'khudu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullahu bi'iqam. Sesungguhnya manusia apabila mereka telah melihat orang berbuat zalim, kemudian dia tidak mengambil sikap dengan tangannya untuk memperbaiki, bagaimana? Hampir-hampir Allah meratakan adab. Siapa orang yang bisa memperbaiki orang yang zalim, yang menasihati mereka? Siapa? Orang berilmu, orang alim. Kalau orang alim, orang yang punya ilmu yang nafi sudah tidak ada, maka manusia banyak buat kerusakan dan tidak ada yang mengingkari. Akhirnya yang terjadi apa? Adab. Maka lihat, setiap ada musibah, ada adab yang menimpa sebuah kehidupan manusia. Lihat mereka. Mesti di tengah-tengah mereka banyak maksiat, banyak syirik, banyak. Kemudian tidak ada di sana orang-orang yang siang malam mengingatkan manusia dengan masalah ini. Lihat, di mana saja berada. Baru saja mungkin kita lihat di Gunung Merapi. Lihat kehidupan orang di sana. Kemusyrikan, maksiat. Kemudian ada gak di sana orang-orang yang siang malam menasihati mereka? Gak ada. Gak ada. Kehidupan akan mengalami sengsara kalau orang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu yang nafi sudah tidak ada di tengah-tengah mereka. Dan hadis seperti ini banyak. Ya. Hadis seperti ini banyak sekali. Maka kita ambil faedah secara singkat. Ibnu Mas'ud telah berkata dalam sebuah perkataannya dikutip oleh Ibnu Al-Qayyim. Halaman 19. Telah berkata, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihil ma'rufa wa yungkiru bihil munkara. Binasalah orang. Lihat kata Ibnu Mas'ud. Binasalah orang yang dia tidak memiliki hati. Yang hati itu memahami mana yang ma'ruf dan mengingkari mana yang mungkar. Hatinya siapa yang seperti ini? Hati yang tahu kebenaran, tahu kebatilan, mengingkari kebenaran, mengingkari kebatilan, itu hatinya siapa? Coba. Hatinya orang yang meraih ilmu yang nafi. Kalau hatinya orang yang tidak punya ilmu yang nafi, bisa gak dia melihat ma'ruf? Oh, enggak bisa, apalagi mengingkari. Menilai saja ini kebaikan, dia tidak tahu. Menilai ini kejelekan juga dia tidak tahu, apalagi dia bisa mengajak orang mengingkari manusia, enggak bisa. Maka kata Ibnu Mas'ud, celakalah, binasalah orang yang tidak memiliki hati yang memahami yang hak dan mengingkari yang batil. Celaka, binasa. Kalau manusia hidupnya, hatinya sudah tidak seperti ini, binasa. Maka kedudukan ilmu yang nafi untuk meraih kehidupan jannah, surga di dunia sampai di akhirat, itulah penentu segala-galanya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam khutbah beliau yang sangat indah, beliau mengabadikan ketika beliau menulis kitab Ar-Rad ala Zanadiqa wal Jahmiyah. Imam Ahmad berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala ja'ala fi kulli zamanin fatrah minar rusuli baqaya min ahlil ilmi. Segala pujian adalah milik Allah. Segala pujian adalah milik Allah yang telah menjadikan setiap zaman yang tidak ada nabi. Coba perhatikan. Zaman yang di zaman itu tidak ada nabi. Kalau sudah kehidupan zaman tidak ada nabi, alamat kehidupan itu baik apa buruk? Buruk. Nah, kehidupan fitnah. Lihat zaman secara sejarah ketika tidak ada nabi, yang dialami oleh manusia itu sengsara apa bahagia? Sengsara. Bagaimana mereka berubah jadi baik setelah apa? Datangnya nabi. Maka kata Imam Ahmad, segala puji adalah milik Allah yang telah menjadikan setiap zaman yang tidak adanya rasul, tapi apa? Baqaya min ahlil ilmi. Allah masih tegakkan, masih adakan apa? Sisa dari orang-orang ahli ilmu. Jadi, di sini menunjukkan akan tetap baiknya kondisi keadaan yang ada pada tempat dan zaman selama apa? Masih ada siapa? Ahlul ilmu. Segala puji adalah milik Allah yang selalu menjadikan setiap zaman yang nabi sudah tidak ada, rasul tidak ada, masih ditetapkan siapa? Ahlul ilm. Yang ahlul ilmi ini bagaimana? Yad'una man dalla ilal huda. Yang dia selalu mengajak manusia pada orang yang sesat, dibawa kemana? Dibawa kepada petunjuk. Wa yubassiruna minhum minal ada, wa yusabbiruna minhum minal ada. Dan ahli ilmu lah inilah yang banyak menghibur manusia supaya sabar ketika ditimpakan apa?
mara bahaya. Ahli ilmu yang bisa melerai manusia, melunakkan hatinya, yang tadinya mereka ditimpakan oleh Allah tidak bisa sabar, yang bisa beri nasihat itu siapa? Ahli ilmu. Kemudian apa? Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Mereka telah menghidupkan manusia dengan kitab Allah. Berapa banyak orang yang tadinya sudah mati? Mati apanya? Hatinya. Dihidupkan oleh Allah hatinya. Perantaranya siapa? Ahli ilmu. Perantaranya ahli ilmu. Binurillah. Ya. Ahlal ama. Dengan cahaya Allah bagi orang-orang yang buta. Kemudian kata beliau, fakam. Min qatilin li iblisa qad ahyuhu. Berapa banyak orang yang sudah dibinasakan oleh iblis. Sudah dibinasakan oleh iblis. Sudah menjadi orang kafir. Alamat dia binasa kan? Apa? Qad ahyuhu. Dia hidupkan kembali. Berapa banyak orang tadinya kafir. Dibunuh oleh iblis hatinya mati. Kemudian dinasihati oleh orang berilmu. Dapat hidayah. Ini posisi ilmu yang nafik. Kebutuhan apapun dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Zaman fitnah tidak ada kebutuhan yang paling pokok kecuali apa? Ilmu yang nafi. Ahli ilmu yang robani. Itu kebutuhan pokok. Dalam segala hal. Baik urusan dunia maupun urusan din. Fakam mandalin. Fakam mandalun ta'ihun qad haduhu. Berapa banyak orang yang sudah tersesat. Orang yang kacau kehidupannya. Mereka tunjukkan petunjuk. Maka diterangkan oleh beliau. Fama ahsana ala nas. Fama aksana asarohum ala nas. Alangkah bagusnya jalan hidup, perbuatan yang dilakukan para ahli ilmu kepada manusia. Tidak ada kebutuhan hidup yang paling asasi yang dibutuhkan oleh manusia sebenarnya kecuali siapa? Ahli ilmu. Manusia itu butuh kepada ahli dunia tidak seberapa. Maka kebutuhan yang paling asasi manusia baik adalah ahli ilmu din. Nabi dan pewarisnya, itulah kebutuhan mereka. Ketika nabi dan pewarisnya berbuat baik kepada manusia, mengharap apa? Coba. Mengharap apa coba? Mengharap kebaikan dari Allah, bukan mengharapkan manusia. Makanya inilah orang yang paling baik kepada manusia adalah nabi dan para pewarisnya. Beda ahli dunia. Ahli dunia berbuat baik kepada manusia, apa yang diharapkan? Coba. Ya kebaikan dia supaya membalas, kan begitu kan? Tidak ada orang ahli dunia berbuat baik kepada manusia bersih, ikhlas untuk memperbaiki manusia, enggak ada. Kecuali siapa? Nabi dan para pewarisnya. Maka tidak ada kebutuhan yang asasi kecuali siapa? Ahlul ilm. Berapa banyak orang-orang yang tadinya malah sudah menempuh jalan neraka, dinasihati jadi masuk ke jalan mana? Jalan surga. Maka sikap fitnah hanya bisa kita ditolong oleh Allah kecuali kita berangkat kepada ilmu yang nafi. Dan karena itulah maka telah jelas banyak. Tidak ada nikmat yang paling agung kecuali kaitannya dengan nikmat ilmu. Termasuk kita memahami datangnya Rasul itu nikmat enggak? Nikmat. Nikmat yang besar. Tapi nikmat datangnya Rasul itu letaknya di mana coba? Datangnya Rasul. Ilmunya Rasul kan? Hidayahnya Rasul kan? Bukan datangnya. Meskipun datangnya sebagian daripada perkara yang kita mendapatkan kebaikan dari zatnya Rasul. Tapi hakikat nikmatnya datangnya Rasul adalah apa? Yang dibawa oleh Rasul. Ya kan? Karena itulah Allah ketika mengabadikan dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Bukan zatnya yang dibicarakan. Apa yang dibawa oleh Rasul inilah sebenarnya nikmat yang agung. Sebagaimana Allah mengabadikan di situ dalam surat Ali Imran. Laqad manallah alal mu'minin. Sungguh Allah telah menugerahkan nikmat bagi orang beriman. Apa bentuknya? Id ba'atsa fihim rasul. Ya? Apa bentuknya? Ketika Allah mengutus pada mereka siapa? Rasul. Min anfusihim, dari diri mereka. Di sisi mana Allah menilai nikmat rasul itu bagi manusia, bagi orang beriman? Yatlu alaihim ayatihi. Dari sisi mana? Dia rasul membacakan ayat kepada mereka. Wa yuzakkihi, membimbing mereka. Wa yuallimukumul kitab wal hikmah. Rasul itu ngajari manusia kitab dan hikmah. Di mana manusia ketika tidak ada ini bagaimana nasibnya? Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelumnya mereka adalah hidup mereka sesat. Sengsara. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah.
Ya. Ini waktunya dikasih jeda 5 menit. Maksudnya gimana ini? Oh, istirahat. Sudah capek? Ya fadhal, antum kalau mau minum, minum dulu. Ya, biar kita bisa ambil faedah secara utuh. Fadhal kalau mau minum dulu, enggak apa-apa. Jangan sampai pas dengerin sambil minum nanti malah keliru. Ya, insyaallah cukup ya. Fadhal. Cukup ya, enggak usah 5 menit. Kelamaan, urusan minum aja kok banyak-banyak. Kita kembali mengambil faedah bahwasanya menjadi jelas tidak ada nikmat yang agung yang pantas kita mengejarnya lebih-lebih lagi pada zaman fitnah ini kecuali nikmat ilmu. Nikmat ilmu yang nafik yang kedudukannya terkait dengan perjalanan kita hidup meraih surga dunia atau meraih surga di akhirat atau sebaliknya sengsara dunia dan sengsara akhirat. Maka jelas tadi Allah menjelaskan dalam surat Ali Imran, nikmat datangnya Rasul adalah karena ilmu yang dibawa oleh Rasul. Dan karena itu Nabi kita banyak menjelaskan dalam banyak hadis tentang kedudukan nikmat ilmu. Dan nanti bisa baca di hadis itu banyak sekali dari halaman 20 sampai 21. Itu saya kutipkan beberapa hadis tentang nikmat ilmu yang Allah berikan. Terkait dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Sekarang kita kembali kepada hakikat dari perjalanan nikmat ilmu itu sendiri. Nikmat ilmu sudah jelas. Nah, pada halaman 22. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Walakin tariqul ilmin nafi'i laisa tariqan sahlan rakhisan. Tetapi perlu kita harus kembali mengajarkan kepada kita sendiri. Jalan ilmu yang nafi' ini ternyata bukan jalan yang mudah. Ya. Kalimat ini jangan salah paham. Ya, jangan salah paham. Bukan jalan yang mudah. Biasanya disalahpahami apa? Berarti sulit apa mudah? Sulit. Kalau sulit berarti tidak usah mencari ilmu. Kan begitu kan? Lo kan biasanya orang gitu. Wah sulit. Wah berarti bukan bakat saya. Ini kesalahan besar. Salah memahami dalil. Ya. Seperti yang diterangkan Syekh Saleh ketika menuntut ilmu itu jalan yang panjang. Wah saya kayaknya gak siap. Terus akhirnya apa? Meninggalkan menuntut ilmu. Ini salah memahami jalan. Salah memahami dalil. Ya. Kalau kita dinasihatkan menuntut ilmu itu jalan yang sulit. Sementara tidak bisa tidak kita harus memiliki ilmu yang nafik. Gimana sikap kita? Harus menyiapkan diri benar-benar supaya berhasil kan begitu. Jadi bukan kemudian dijadikan dalil. Loh, sulit kok. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini salah paham. Ya. Bukan jalan yang sahal. Bukan jalan yang remeh, rakhis, murah. Bukan. Jalan yang mahal. Kita harus menyiapkan diri agar meraih nikmat yang besar ini. Tidak bisa dengan sembarangan. Ya. Bahkan, ghaliyah. Jalan talabul ilmi adalah jalan yang mahal. Mahal. Coba. Antum lihat orang-orang yang beribadah. Mungkin antum bilang ibadah haji misalnya. Biayanya mahal enggak? Mahal. Mahalnya berapa? Ya sudah. Waktunya terbatas cuma itu kan? Setelah itu sudah. Coba kalau menuntut ilmu. Waktunya menuntut ilmu itu kita disuruh oleh Allah kapan? Dari sejak dapat hidayah sampai mati. Coba hitung biayanya. Kamu hidup biayanya hitung. Biayanya. Mahal atau murah? Hitung biayanya. Sepanjang hidup ini hitung biayanya. Mahal. Bukan murah, mahal. Menuntut ilmu itu mahal. Kalau kita mau jujur mahal, perjalanannya waktu lama, butuh perjuangan yang besar. Butuh pengorbanan yang besar. Butuh capek yang besar. Sholat, berapa? 5 menit. Ya kan? Ibadah haji juga berapa hari? Menuntut ilmu itu taat. Coba sekarang tanya, ahli ibadah dengan ahli ilmu lebih banyak mana? Hah? Lebih banyak ahli ibadah, ahli ilmu. Ulama dengan orang awam yang suka ibadah banyak mana? Hah? Banyak orang ahli ibadah. Ulama itu beberapa orang aja sedikit. Ya? Ahli ibadah banyak sekali. Banyak orang ahli ibadah.
Tapi ahli ilmu yang rabbani, subhanallah. Di negara kita saja, ulama sunnah saja, kita masih mikir-mikir, mana ini ulama sunnah yang beneran kita bisa? Ini di negara kita. Sementara orang ahli ibadah di negara kita, wah, luar biasa banyak sekali. Ya, kalau ahli ilmu itu mudah, ya, murah, ya banyak, sudah setiap hidung jadi ulama semua. Ya, setiap hidung jadi, sebagaimana setiap kita ibadah semuanya kepada Allah lebih mudah. Ini menunjukkan bahwasannya ini tarekat yang mahal, jalan yang mahal. Mana dalil yang menunjukkan bahwasannya jalan ilmu jalan yang mahal? Karena jalan ilmu itu jalan ke surga, kan begitu kan? Jalan ilmu kan jalan ke surga. Di mana tadi sudah diterangkan dalam hadis yang tadi kita cuma tidak baca. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman apa? Salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Jalan ilmu adalah jalan ke mana? Ke surga, baik surga dunia maupun surga akhirat. Bahagia dunia dan akhirat hanya bisa diraih orang-orang yang meraih ilmu yang nafi. Berupa kebahagiaan hati dan kelak bertemu dengan Allah hanya mereka. Dan itulah karena jalan ke surga maka jalan yang mahal. Sebagaimana Nabi bersabda dalam hadis, man khafa adlaja. Barang siapa yang dia khawatir, dia takut. Kalau-kalau perjalanannya ini terkena bencana, tidak selamat, tidak sukses, adlaja. Apa adlaja? Apa maknanya adlaja? Man ya'rif adlaja. Adlaja itu kalau dibahasakan secara bahasa, berjalan di malam hari semalam suntuk. Orang itu biasanya menempuh kebutuhan hidupnya itu di mana? Siang hari atau malam hari? Siang hari malam apa? Istirahat kan? Ini enggak. Malamnya apalagi siangnya kan begitu. Malamnya saja dipakai berjalan semalam suntuk. Kenapa? Dia khawatir tidak sampai tujuannya. Man khafa adlaja. Siapa yang khawatir maka dia akan berjalan semalam suntuk. Man adlaja balagal manzil. Orang yang berjalan tidak pernah mengenal lelah. Bagaimana dia akhirnya? Sampai ke rumah tempat tinggal yang dia tuju. Kan begitu kan? Tapi beda dengan orang yang siang berjalan baru berjalan sebentar sudah ngorok. Apalagi malam ngorok lagi. Siang aja sudah banyak tidur daripada banyak jalannya. Apalagi malam. Gimana dia cepat sampai? Nggak sampai-sampai. Kemudian Nabi menyatakan, apa? Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ya, ketahuilah sesungguhnya perdagangan kita kepada Allah itu mahal, bukan murah. Perdagangan kita kepada Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Karena kita berdagang dengan Allah itu hakikatnya untuk meraih apa? Surga. Kita berdagang dengan Allah itu untuk meraih surga. Perdagangan surga berarti mahal. Dan diantara jalannya adalah apa? Yang jelas-jelas sekali. Talibul ilmi. Jalan ilmu itu adalah jalan menuju surga. Karena itu jalan talibul ilmi adalah mahal. Karena itu ikhwan fillah. Maka kenyataan. Telah kita dapatkan sedikit orang-orang yang ditolong oleh Allah meraih ilmu yang nafi. Karena memang jalannya penuh onak, duri dan mahal dan berat. Ini memahamkan kepada kita, kalau kita memang kebutuhan mutlak kita seperti ini, hendaknya kita pahami jalan ini, kemudian akhirnya kita bisa termasuk orang-orang yang ditolong oleh Allah. Ya, sulit itu bukan berarti tidak bisa diraih. Mahal itu bukan berarti tidak bisa diraih. Enggak. Banyak barang-barang yang murah kita tidak bisa beli. Iya kan? Ada kan? Banyak barang-barang yang akhirnya kita mudah, kita tidak bisa mengerjakan. Kenyataannya kan begitu kan? Ada sesuatu yang mahal, ada orang bisa beli. Ada sesuatu yang sulit, orang bisa apa? Bisa meraihnya. Disinilah kembali kepada bagaimana orang itu menempuh jalan. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan tentang realitas manusia, kenyataan yang dialami manusia. Kata beliau di dalam kitab Al-Fawaid, beliau menjelaskan, walakin aktsarun nas ghalituna fi haqiqati musammal ilmi wal iman alladaini bihima as-sa'adata war-raf'ata wa fi haqiqatihima. Pertama, yang menjadikan sebab gagalnya orang-orang meraih ilmu yang nafi apa? Kata Ibnu Qayyim, akan tetapi kebanyakan manusia mereka salah paham, salah menilai
keliru menilai tentang hakikat yang disebut ilmu. Lawang ilmu aja tidak tahu bagaimana memerai ilmu. Salah paham menilai ilmu. Yang bukan ilmu dinilai ilmu, akhirnya dikejar. Kemudian ditangkap, didapat, ternyata bukan ilmu. Di antara kesalahan yang banyak terjadi apa? Dari awal pengen meraih ilmu yang nafi, ilmu nafi sendiri dia tidak kenal. Definisi ilmu yang benar itu yang mana dia tidak tahu. Ya? Dia tidak mengerti. Yang dengan sebab itu Allah mengangkat derajat dan Allah meninggikan. Bahkan malah yang terjadi terbalik. Karena salah paham ini yang terjadi terbalik. Apa? Anna kulla ta'ifatin tadunnu annama ma'aha minal ilmi wal iman. Ada sebagian kelompok mereka menyangka sudah punya ilmu, punya iman. Yang dengan itu dia berharap meraih saadah kebahagiaan. Tetapi, kata beliau Ibnul Qayyim, walaysa kadalik. Ternyata yang sebenarnya bukan itu. Bal aktsaruhum laysa ma'ahum iman. Bahkan kebanyakan yang diraih oleh mereka bukan iman yang sesungguhnya. Ini kalau dikaitkan dengan iman. Wala ilmun yurfa, dan bukanlah yang sebenarnya dia miliki ilmu yang bisa menjadikan dia diangkat derajatnya, ndak. Malah yang terjadi sebaliknya. Qad saddu ala nufusihim turuqal ilmi wal iman. Bahkan banyak terjadi orang katanya menuntut ilmu, ternyata yang sebenarnya dia menghalangi jalan ilmu. Malah menghalangi. Kenapa ya? Karena dari awal salah paham terhadap ilmu. Sebagai contoh misalnya. Banyak orang salah memahami ilmu tentang din. Ada sebagian orang memahami ilmu agama itu ya omongannya Pak Kiai misalnya. Ya kan begitu kan? Setiap apa yang diomongkan Pak Kiai ya berarti itu ilmu agama. Maka ketika orang mempunyai pemahaman seperti ini. Ketika ada orang belajar ilmu. Kamu apa? Saya mau belajar ilmu agama. Lah apa yang kamu pelajari? Saya mau belajar Al-Quran, belajar Sunnah Nabi, belajar ini. Jangan. Belajar aja ke Pak Kiai kalau ingin punya agama. Secara tidak langsung menghalangi kan? Menghalangi. Karena salah paham terhadap ilmu ini, akhirnya banyak sikap-sikap yang dilakukan oleh orang, ini contoh yang paling konkret mudah, banyak kemudian menghalangi orang kepada ilmu. Bagaimana mungkin diangkat derajatnya oleh Allah? Nah, ini sama yang dicontohkan oleh beliau Syekh Albani. Ketika Syekh Albani mengkritik tentang masalah taklid. Dan taklid itu bukan ilmu. Tetapi masih banyak orang menganggap taklid itu adalah ilmu. Ya kan begitu. Padahal dulu pada zaman sahabat tidak ada madhab Abu Bakar, madhab Utsman, madhab Ali, madhab ini gak ada. Mereka ilmunya adalah Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian kata Syekh Albani ketika menjelaskan, bagaimana kalau justru pada zaman ini kita nasihatkan ilmu yang sebenarnya, malah kita dianggap, ketika kata Syekh Albani, ketika saya menerangkan madhab itu bukan dari tuntunan Islam, asalnya bukan dari Islam, karena Allah secara asal tidak menjadikan dalam agama ini bermadhab. Kata Syekh Albani, oh Syekh Albani mengkafirkan orang bermadhab. Nah coba. Beliau menerangkan, madhab itu bukan dari Islam. Apa orang memahami? Syekh Albani mengkafirkan orang bermadhab. Ini sama apa jauh ini perbedaan? Jauh. Orang yang ngikuti madhab belum tentu kafir. Ya toh? Tapi madhab itu sendiri kan diterangkan ini tidak ada asalnya dalam Islam. Ya. Lalu apa kata Syekh Albani? Beliau mengingatkan, bagaimana tidak umat Islam terus-menerus dihinakan oleh musuh-musuhnya. Ilmu mereka saja cuma seperti ini. Ketika mereka disuruh kembali kepada ilmu yang benar, malah yang nyuruh dicaci maki seperti itu. Ini sebagai contoh. Pertama kali orang tidak meraih ilmu yang nafi adalah karena salah paham di dalam ilmu yang nafi itu sendiri. Ya. Ikhwan fil din wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan beliau Ibnu Qayyim menerangkan yang sebenarnya banyak disangka orang ilmu padahal bukan ilmu. Anda bisa lihat pada halaman 23. Wa aktsaru ma indahum kalamun wa ara' wa kharas. Justru kebanyakan yang dimiliki mereka adalah kalam. Apa kalam? Pendapat, omongan. Kila wa qala wa ara', pemikiran. Hasil pemikiran akal. Hasil pendapat manusia. Wa kharas, dan kedustaan-kedustaan yang dibangun oleh manusia. Wal ilmu wara' al kalam. Sementara ilmu Quran Sunnah ditaruh di belakangnya. Yang didahulukan pendapat.
bagaimana bisa meraih ilmu yang nafi? Orang dari awal sudah salah paham dengan ilmu yang nafi. Maka pernah ditanyakan kepada Imam Hamad bin Zaid, yaitu Zaid As-Sakhtiyani. Hamad berkata kepada Zaid As-Sakhtiyani, Imam Hamad bin Zaid berkata kepada Imam Ayyub As-Sakhtiyani, al-ilmu yawma akthar aw fi ma taqaddam. Apakah hari ini ilmu yang lebih banyak atau dulu ilmu yang lebih banyak? Qala, maka menjawab Imam Ayyub As-Sakhtiyani, al-kalamu al-yawma akthar wal ilmu fi ma taqaddama akthar. Hari ini pendapat omongan yang lebih banyak. Dulu para salaf yang lebih banyak apa? Ilmu. Ilmu yang lebih banyak. Ya. Coba sekarang bandingkan. Kalau imam-imam dulu, Imam Bukhari saja, Imam Bukhari. Ketika mengumpulkan dalam kitab Sahih Bukhari, apa isinya? Isinya apa coba? Hah? Isinya apa di Sahih Bukhari? Masa? Hadis. Sekarang? Mana fikihnya Imam Bukhari? Mana ilmunya Imam Bukhari? Nah kalau imam-imamnya nulis kan ini keterangannya. Imam Bukhari? Mana fikihnya? Tulisannya Imam Bukhari sendiri itu mana? Hah? Pemahamannya Imam, terus apakah Imam Bukhari tidak mudeng hadis-hadis itu? Cuma hanya ngumpulin hadis saja. Imam Bukhari tidak punya akidah yang seperti dalam hadis. Tidak punya hukum dalam hadis, gimana? Imam Bukhari ketika nerangkan pemahaman ilmunya cuma di dalam bab judul. Dia tidak ngomong panjang lebar. Ini diantara para ulama dulu. Dia memahamkan ilmu itu ya ini Quran, Sunnah. Menyedikitkan di dalam berbicara. Orang dulu itu dalam berbicara sedikit. Tapi kalau sekarang enggak. Ya. Ngomongnya banyak, satupun dalil dia tidak tahu. Satupun dalil dia tidak tahu. Ulama-ulama kita dulu, contoh misalnya. Antum kalau baca kitab tafsir, sahabat itu paham Quran, paham Sunnah enggak? Sekarang mana perkataannya sahabat? Mana kitabnya sahabat? Yang ditinggalkan pada kita? Enggak ada. Enggak ada. Bahkan dia lebih paham daripada tabi'in. Coba kalau kita baca kitab tafsir misalnya, ada ayat yang ditafsirkan sahabat kemudian ditafsirkan tabi'in. Coba kalau sahabat menerangkan ayat dengan tabi'in nerangin ayat, omongannya lebih banyak mana? Lebih banyak tabi'in. Sahabat kalau nerangin ayat cuma sedikit. Bukan berarti tidak pinter. Ya. Kata apa Imam Nur Rajab Al-Hambali, Abu Bakar itu orang ahli. Kalau cuma mau mengalahkan orang berdebat, kalah semua. Tapi mana? Itu dulu. Ilmu dulu lebih banyak. Sekarang itu perkataan lebih banyak, ilmu lebih sedikit. Coba kita saja yang namanya katanya ngaji Ahlussunnah, kalau ketemu bicaranya apa? Sunnah, ilmu, kitabnya ulama. Jarang sekali. Yang ditanyakan anakmu piro, piye bojomu, piye. Bukan nanyakan, masih lumayan hafal, ngeleng-ngeleng kitabnya saja enggak eleng. Ulama fulan punya kitab apa, ini loh ulama ini kitab. Saya kok tidak tahu ya ada ulama punya kitab. Innalillahi. Ini loh, ini kita sekarang. Gimana kita bisa meraih ilmu yang nafi? Kita sudah keliru dulu memahami ilmu yang nafi. Justru pendapat yang hari ini lebih banyak. Ya. Maka apa yang terjadi? Akibat kalau ilmu itu sudah tidak ada, kata Ibnul Qayyim, fal kutub katsirah. Buku pada hari ini banyak. Banyak apa sedikit? Banyak, buku banyak. Ya. Jiddan wal kalamu wal jidalu wal muqaddarat ad-dahniyah katsirah. Pendapat, perkataan, renungan banyak. Ya. Banyak sekali. Buku dicetak banyak, renungan banyak. Tapi apa? Wal ilmu bima'zali an aktsariha. Kalau kita mau jujur, tanya dia tentang ilmu, tidak ada yang tahu. Uzlah dia dengan ilmu. Ilmu itu dijauhi, ditinggalkan. Ya. Dan beliau menerangkan, lamma ba'uda al-ahdu bihadal ilm. Bencana ketika manusia sudah jauh dengan ilmu ini, ala bikathirin minan nas, alal amru bikathirin minan nas, ila ayat ila an attakhidha hawajisal afkar, wasawani khal khawatir, wal ara ilman. Ketika ilmu yang sebenarnya yang dulu para salaf sudah pegangi sudah jauh, maka manusia menjadikan apa? Renungan hati menjadi ilmu. Renungan hati dipahami ilmu. Sampai berpuluh-puluhan ribu mereka berkumpul di hotel, ngadakan apa? Rihlah hati. Ya isinya cuma baca puisi. Baca puisi, kemudian yang dibacakan nangis. Dia anggap ini untuk pencerahan. Inilah sekarang yang banyak terjadi. Itu dianggaplah ilmu. Ya.
Kemudian ada lagi afkar, pemikiran, ya, hasil olahan pikiran, manajemen ini, manajemen, dianggap itulah ilmu. Dan akhirnya apa? Dibuatlah buku, lek-lek dicetak isinya yaitu wa wadul kutub wa anfaqu fil anfas, umur habis dimasukkan ke sana, wa dayau fi zaman. Zaman dihabiskan untuk itu, buahnya apa? Buahnya wal qalbu sawad. Hati manusia tetap gelap. Syirik tetap biasa, maksiat tetap biasa. Itu bukti berarti tidak ada ilmu yang nafik pada mereka. Kalau ilmu nafik ada pada mereka, tauhid yang akan terjadi. Tidak syirik. Manusia akan menjadi saleh. Taat. Buktinya kalau itu bukan ilmu yang nafik, tidak membawa kesolehan hati manusia. Hati tetap gelap. Padahal orang pintar-pintar semuanya jahat. Orang dulu malah banyak bodoh-bodoh kuliah we ora. Ya kan? Tapi hatinya baik-baik. Tidak punya malah bisa bantu orang. Sekarang sudah punya, mendolimi orang. Orang dulu tidak punya bisa bantu orang. Sekarang sudah punya, memeras orang lain. Pinter. Ilmu nafik yang tidak ada. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam penjelasan yang lain diterangkan oleh beliau Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tawajiri, wa nurul ilmi wa nurul hidayah la yahsulani illa bimujahadah. Cahaya ilmu, cahaya hidayah itu tidak akan bisa keduanya itu berhasil kecuali dengan jihad. Enggak bisa. Kalau orang tidak jihad, dia tidak akan mendapatkannya. Amal ma'lumat fa yahsulu 'alal insan bi ayyi tariqah. Adapun pengetahuan, maka manusia akan mudah untuk meraihnya. Kemudian yang terakhir, kita ambil faedah. Kenapa? Ilmu yang nafik pada zaman ini jarang orang ditolong oleh Allah. Tadi yang pertama, karena orang banyak keliru tentang masalah ilmu yang nafik. Kemudian yang kedua, orang banyak salah jalan di dalam meraih ilmu yang nafik. Ilmunya mungkin benar, tahu ini Quran, tahu ini hadis. Tapi ketika dia mau menempuh meraihnya, dia apa? Salah jalan. Hal ini diungkapkan oleh para ulama kita. Di antaranya Syaikh Shalih bin Abdullah Al-Salusi menerangkan, sungguh al-kathiru minas sabab, banyak dari para pemuda yuhibbul ilm, banyak pemuda dia cinta ilmu, ya kan, banyak insyaallah hari ini kita sudah mendapati banyak para pemuda mencintai Quran, mencintai sunnah, bangkit kembali sadar, oh ternyata ilmu yang benar ini betul, dan dia banyak berusaha untuk mencari ilmu. Banyak pemuda sudah mau jalan menuntut ilmu, apa? Lakinnahu la yuwafaqu ila tariqis sahih li talibil ilm. Ini persoalan. Tapi persoalan yang banyak dilanda oleh mereka, sudah tahu ilmunya salah benar, ilmunya sunnah benar, dia sudah menuntut ilmu, ujung-ujungnya berhasil atau gagal? Ujung-ujungnya gagal yang banyak. Kenapa? Kata beliau, karena dia tidak mendapatkan taufik, karena dia tidak diberi petunjuk oleh Allah untuk tahu bagaimana jalan menuntut ilmu. Inilah. Banyak orang thalabul ilm tapi tidak tahu jalannya. Maka dia belajar menurut maunya, tidak mengikuti jalannya orang-orang yang telah ditolong oleh Allah menuntut ilmu. Ini persoalan. Jadi dia tidak mendapatkan petunjuk bagaimana jalan menuntut ilmu. Bahkan kata beliau, di antara mereka ada yang sudah menghabiskan umur tahunan lamanya. Bahkan di antara mereka ada yang sudah membaca kitabnya ulama, bahkan ada yang sudah membahas, ya. Tetapi kata beliau, lau fattasha fi nafsihi, kalau dia memperhatikan dirinya, koreksi dirinya dengan jujur, la wajada annahum lam yahsul minal ilm. Maka dia ternyata orang yang belum mendapatkan ilmu, ma yakunu bihi ala ardin yumkinuhul masiyu alaiha fi tariqil ilmil lahidit tawi. Yang menjadikan dia meraih ilmu yang nantinya dia bisa istiqomah terus menerus seperti para ulama sampai dia bertemu dengan Allah. Itu sebenarnya orang ahli ilmu yang benar. Ahli ilmu yang benar itu bukan musiman, ya. Begitu dia menempuh jalan ilmu ya sampai mati. Dan kebanyakan orang-orang pada zaman ini banyak dia menuntut ilmu ketika masih kuliah, rajin ikut kajian, belajar. Selesai kuliah, kerja, sudah. Enggak kenal lagi ilmu din. Banyak orang-orang gagal. Tidak bisa istiqomah. Penuntut ilmu yang sukses adalah penuntut ilmu yang bagaimana? Bertambah hari menekuni ilmu, bertambah kokoh, bertambah istiqomah, bertambah tawadhu, sampai dia bertemu dengan Allah. Itulah
ahli ilmu, orang yang meraih ilmu yang nafi, yang benar. Ya. Maka sekarang apa sebabnya? Beliau s.a.w. menerangkan, fasababu dalika, penyebab dari semuanya itu adalah faqidat ta'silul ilmi, jalan pengambilan ilmu alladzi kana ya'tani bihil ulama, yang dulu dipegangi oleh para ulama, yang dulu ditempuh oleh para ulama, telah hilang pada mereka. Jadi banyak hari ini orang menuntut ilmu tapi jalannya tidak mengikuti jalannya para ulama yang dulu telah meraih, belajar sendiri menurut seleranya sendiri, akhirnya menjadikan mereka tidak ditolong oleh Allah. Maka beliau memberi nasihat kepada para pemuda pada hari ini, kam yu'abul mar'u ayyasma'a kalaman yuraddidu alaihi wa huwa yajhalu ma'nahu. Barangkali kita ketika disampaikan menuntut ilmu akan ditolong oleh Allah kalau kita mengetahui jalan menuntut ilmu, yaitu dengan adab ilmu yang benar. Mungkin kita sudah sering mendengar, ya kan? Sering kita dinasihatkan adab-adab ilmu. Dan barangkali kita akan berhujah, lu kita kan sudah sering. Tapi kenyataannya banyak orang masih tidak mengerti bagaimana dia menuntut ilmu. Ya. Maka kata beliau, berapa banyak orang itu dicela, dinilai jelek, karena dia mendengarkan perkataan yang sering diulang tetapi dia tidak paham. Dan dia tidak mengamalkan. Ya. Orang sudah sering dikatakan ini begini, tapi dia tidak pernah mengerti dan dia tidak menempuh. Orang seperti ini bagaimana? Silakan, udah sering ditunjukkan, sering dipahamkan, dia masih gak paham. Dan masih dia tidak bisa mengamalkan. Ini adalah orang yang dicela. Ya. Tetapi kata beliau, walaisal jahlu aib. Sebenarnya asalnya orang tidak tahu itu bukan tercela. Ya. Karena asalnya orang kan tidak tahu. Bukan asalnya orang itu tahu. Asalnya orang adalah jahil. Bukan asalnya orang itu alim. Sebagaimana Allah menyatakan, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kalian dalam keadaan berilmu atau bodoh? Bodoh, tidak tahu apa-apa. Asalnya orang tidak tahu itu bukan tercela. Tetapi lakinil israr alal jahl wal aib. Tapi kalau orang terus-menerus dia tidak tahu, terus-menerus gagal, terus-menerus tidak berhasil, sudah diberitahu, sudah ditunjukkan, terus gagal dan terus berhasil, itulah orang itu tercela. Sama kita. Kita sudah tahu ini ilmu sunnah, ini, kita berusaha mencari dan sudah ditunjukkan dan terus tidak pernah istiqamah, tidak pernah berhasil. Ini alamat orang yang tercela. Ya. Harusnya kita benar-benar menjadi orang yang memahami dengan benar, kemudian kita mengamalkan dengan benar. Sebagaimana beliau memberikan nasihat, antum ayyuhas syabab. Kalian wahai para pemuda, qadiruna bila syakin ala ta'allum. Kalian adalah orang-orang yang sebenarnya mampu. Tidak ada keraguan untuk belajar, itu mampu. Tidak ada alasan untuk menjadi orang tidak mampu. Kita dari awal dibekali oleh mampu. Qadiruna alal faham. Sebenarnya kita ini diberi oleh Allah potensi untuk memahami. Qadiruna alal fikih. Kita diberikan potensi oleh Allah untuk bisa mengambil fikih, pemahaman. Lakinil aib ya'ti min idha'atil waqt. Tetapi persoalan yang menghalangi kekeliruan kita, di antaranya apa? Persoalannya yang paling banyak adalah karena menyia-nyiakan waktu. Kita ini banyak menelantarkan waktu. Sehingga seringkali kita gagal dan kemudian kita beralasan susah, sulit. Ya. Min idha'atil waqt, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Dan beliau mendengarkan bahwasanya al-ilmu la yunalu marrah wahid. Ilmu itu tidak bisa dicari dengan satu kaligus, satu kesempatan enggak bisa. Ini yang harus dipahami. Wa inna ma yunalul ilmi ala maril ayyam wal layal. Ilmu itu harus dicari dengan perjalanannya malam dan siang. Jadi penuntut ilmu adalah orang yang memperjalankan hidupnya malam dan siang, tidak pernah lepas darinya. Ini perjalanan ilmu yang betul. Jadi bukan musiman. Bukan sebentar. Bukan. Sebagaimana Imam Syihab, Ibnu Syihab Az-Zuhri menerangkan tentang masalah ini. Man rama al-ilma jumlatan dahaba anhu jumlah. Orang yang mengambil ilmu langsung sekaligus, sekali inginnya kemudian dia dapat, maka akan hilang semuanya. Wa innama yutlabul ilmu ala maril ayam wal layal. Tetapi ilmu itu dicari dengan terus setiap hari kita harus jalani dengan ujian-ujian Allah bersama perjalanannya malam dan siang. Wa hadha haq, inilah yang benar. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, bagian salah satu hidup kita harus kita gunakan untuk talabul ilmu yang benar.
Jangan disia-siakan waktu. Ya. Kemudian beliau menjelaskan kembali, al-ilmu yubda bitahsili sigarihi qabla kibari. Dan bagaimana cara orang mengambil ilmu yang akan ditolong oleh Allah? Dia mulai dari dasarnya sebelum besarnya. Usulnya sebelum faradnya. Tidak asal-asalan. Menuntut ilmu itu harus dimulai dari mana? Yaitu dia mulai dari sigarnya. Kecilnya ilmu sebelum besarnya ilmu. Itu diantara menuntut ilmu yang benar. Maka kata beliau, kalau kamu berhasil meraih ilmu dari sigarnya ilmu, dari kecilnya, dari dasarnya, sebelum kibarnya, sebelum besarnya, sebelum detailnya, fa anta ala tariqil ilmi. Barulah kamu itu termasuk orang yang benar di dalam jalan ilmu. Karena banyak orang belajar amburadul sembarangan. Dari mana aja dia tidak tahu, kitab apa dulu yang dipilih dia tidak tahu, ilmu apa yang harus didahulukan dia tidak tahu. Kadang cuma menjadi orang ngerasain ini, ngerasain ini, ngerasain ini di kumpulan menjadi informasi. Ini kekeliruan orang di dalam belajar. Ya. Maka diterangkan oleh beliau, wabtada'ta bil kibar alati fiha khilaf, ya. Idza tadabta bil kibar duna ma'rifati sigar, sigar al masail wa dihatil masail, wabtada'ta bil kibar alati fiha khilaf. Apabila kamu memulai ilmu itu dari perkara yang besar, bukan dengan yang kecil, dan kamu mulai dari perkara yang besar yang di sana terdapat perselisihan, maka itu adalah persoalan yang keliru di dalam jalan ilmu. Ilmu harus dimulai dari usul. Mulai dari pokoknya, bukan mulai dari cabangnya. Karena itulah kata beliau, uaqidu ala darurah. Saya tekankan dengan pasti, kata beliau, ala ta'silil ilmi wassairi fihi khutwatan-khutwatan. Untuk mengambil dasarnya ilmu dan menempuhnya ilmu itu khutwah-khutwah. Selangkah-selangkah. Jadi bukan mendadak, bukan satu kaligus. Tiap hari kita harus terus tekun mempelajari bersama innama yatlubul ilma ala maril layam, bersama dengan perjalanannya hari. Inilah ilmu yang harus diraih oleh manusia. Kalau kita sudah betul ilmunya, betul adabnya, betul cara yang kita tempuh, maka insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai akhir, saya tambahkan sedikit fitnah di antara perkara yang menghalangi, yaitu fitnah ilmu dunia. Di sini ada sedikit tambahan apa yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Tuwajiri, di antara salah satu musibah yang tidak terasa menimpa daripada kaum muslimin, di antaranya banyak menjadikan kaum muslimin waktunya tersia-sia. Harusnya dia setiap hari menuntut ilmu din, menjadi tidak. Apa? Di antara balak musibah yang menimpa pada umat Islam dari musuh-musuhnya adalah apa? Ilmu yang dibentangkan pada kaum muslimin, pemikiran mereka yang dikemas menjadi ilmu yang menyulitkan manusia, yang menghabiskan waktu manusia, dan yang kemudian menjadikan hati manusia cinta pada dunia dan hatinya menjadi mati. Itu diantara salah satu fitnah. Orang kafir ingin menjadikan orang Islam jauh dari agamanya. Dibentangkan ilmu-ilmu mereka di negerinya kaum muslimin, dijadikan ilmu itu seperti sesuatu yang sulit, yang menghabiskan waktu banyak, menguras hidup yang banyak, dan akhirnya menjadikan orang buahnya hatinya cinta dunia. Itu salah satu fitnah dan menjadikan orang bingung dan kacau di dalamnya. Bukan berarti ilmu itu tidak ada gunanya, kata beliau, ilmu ini memang ada faedahnya, tapi faedahnya tidak menjadikan perkara yang dominan kebutuhan hati kita. Maka ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai akhir tambahan daripada kajian ini, dan mudah-mudahan apa yang kita telah pahami dari sejak awal tentang kehidupan surga dan kehidupan neraka, dan kemudian fitnah yang menjadi bagian fitnah yang Allah ujikan kepada kita, dan jalan daripada ilmu, maka mudah-mudahan menjadi nasihat bagi saya sendiri dan antum semua, bagaimana kita termasuk orang-orang yang tahu jalan hidup kita dan kemudian kita bisa menempuhnya. Mudah-mudahan Allah menolong kita menjadi orang-orang yang meraih ilmu yang nafi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada kekurangannya saya mohon maaf. Mungkin sebelum diakhiri, tafadhal, kalau ada yang perlu disampaikan lebih lanjut.